akan gelapkan apapun Kau bisa runtuhkan jalanku Kan ku jalan yang lain Manusia manusia kuat

Baik, terima kasih kepada Ibu, Bapak, dan tamu undangan sekalian. Dalam rangka pembukaan, kita mari kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Pimpinan Komnas Perempuan dan sekaligus pembukaan secara resmi acara ini kepada Ibu Mariana Amirudin, Wakil Ketua Komnas Perempuan. Kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Yanti. Saya minta maaf karena internet tidak terlalu stabil. Jadi bolehkah bapak ibu sekalian untuk mematikan kamera sebentar? Kalau tidak nanti saya terpental jauh sampai ke Indonesia Timur. Nanti terima kasih sebelumnya. Baik bapak ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam Nusantara. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud. Yang kami hormati dan muliakan para pewaris sejarah kepahlawanan perempuan Indonesia, para narasumber, penanggap, dan moderator. Ibu Vivi Tes George, suara perempuan sulut. Bapak Anto, praktisi media. Ibu Ruth India Rahayu, peneliti sejarah gerakan perempuan. Ibu Yulia Dwi Andrianti, penulis dan penggerak komunitas. Yang kami sayangi, rekan-rekan komisioner Ibu Dewi Kanti, Ibu Satyawanti Masudi, Bapak Ferentus Sitoang, dan seluruh komisioner yang turut hadir pada hari ini, juga Ibu Sekjen, Komnas Perempuan, dan seluruh badan pekerja, dan semua pihak yang membantu terselenggaranya kegiatan kita pada pagi hari ini. Puji syukur dan kita panjatkan kepada Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena telah memberikan nikmat sehat dan waktu untuk berkumpul bersama pada pagi hari ini. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan yang berbahagia, terima kasih telah berkenan hadir di dalam peringatan 10 November Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada hari ini dengan tema merayakan perempuan nusantara pahlawan kita. Pada peringatan tahun ini, Komnas Perempuan kembali menyoroti sejarah perjuangan perempuan yang kurang tampil dalam narasi besar tokoh kepahlawanan nasional. Tujuan diadakannya perayaan ini selain berbagi ruang bersama untuk refleksi kritis atas penulisan sejarah nasional maupun regional, dan peran signifikan perempuan-perempuan selaku perempuan Nusantara juga sekaligus mengenalkan tokoh-tokoh perempuan pahlawan dari berbagai daerah atau sektor berikut kiprahnya dan mendorong penulisan sejarah yang lebih inklusif serta dukungan bagi kepemimpinan perempuan di masa kini dan mendatang. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan yang berbahagia bagi Komnas Perempuan dan juga bagi pegiat HAM perempuan, pahlawan dimaknai lebih, lebih luas dan inklusif, tidak terbatas pada ranah politik dan militer atau pertempuran bersenjata merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Tapi juga perjuangan menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, serta pemenuhan hak-hak dasarnya, seperti hak atas pendidikan, penghapusan perkawinan anak, hak atas pengembangan diri, pekerjaan dan karir, hak atas berpartisipasi di bidang politik, dan kepemimpinan, juga hak berorganisasi, baik sejak zaman klasik atau era kerajaan, hingga masa penjajahan, masa revolusi, reformasi, hingga kini. Ruang juang terus bergerak dinamis, seiring dengan perjuangan dan keteguhan perempuan Nusantara, mulai dari ranah domestik, publik, komunitas, dan negara. Tokoh dan pemimpin perempuan, sebagai pahlawan Nusantara, bertumbuh dengan ragam peran maupun ranah juangnya. Ibu, bapak, dan rekan-rekan yang berbahagia, peran perempuan, dan khususnya pahlawan perempuan, masih minim dibincang atau bahkan justru dinegasikan hal ini tak terlepas dari perspektif dan metode uh, penulisan sejarah yang masih menggunakan pendekatan yang maskulin yang antara lain identik dengan penempatan tokoh laki-laki lebih utama daripada tokoh perempuan. Hingga 2022 ini dalam website Sekretariat Negara tercatat diakui dan ditetapkan 185 laki-laki dan hanya 15 perempuan yang telah diangkat sebagai pahlawan nasional dampak dari penegasian ini terasa hingga saat ini yang mana publik minim sekali mengenali dan mengetahui tokoh dan kiprah perempuan pahlawan. Bahkan pahlawan perempuan yang memiliki jejak juang yang sebelum kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan masih minim dikenali dan dipublikasikan termasuk dalam literatur sejarah dan bahan ajar di sekolah-sekolah. Hal ini nampak dari minimnya pengakuan atas kepahlawanan perempuan. Keragaman geografis dan kekayaan budaya Nusantara menyimpan banyak sejarah lokal yang memuat kisah perjuangan tokoh perempuan. Tokoh ini lintas generasi dan lintas sektor dengan kekuatan kearifan lokal masing-masing. Ibu, bapak, dan rekan-rekan yang berbahagia, semoga kegiatan peringatan Hari Pahlawan hari ini dapat menjadi sumbangsih yang besar bagi bangsa ini dan tentunya bagi kepemimpinan perempuan di Indonesia yang kita cintai ini demikian yang dapat saya sampaikan saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian sambutan ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam nusantara selamat pagi saya kembalikan kepada uh, mbak Yanti Ratna terima kasih uh, terima kasih sekali lagi kepada ibu Mariana Amirudin selaku wakil ketua Komnas Perempuan yang telah menyampaikan arahan sambutan dan sekaligus pembukaan secara resmi acara ini Mewakili pimpinan Komnas Perempuan, uh, terima kasih sekali lagi. Uh, selanjutnya, uh, sebelum kita diskusi, mari kita uh, berfoto bersama Ibu Bapak uh, Tamu Undangan. Mohon berkenan kita bersama-sama berfoto bersama uh, dengan pimpinan Komnas Perempuan, komisioner, dan juga Ibu Bapak Narasumber dan penanggap serta moderator kita pada pagi hari ini. Kami persilakan kepada Ibu Bapak untuk uh, membuka uh, layar videonya. Kami persilakan kepada teman-teman panitia untuk membantu mengarahkan proses foto kita, ya. Baik, e, Ibu Bapak semuanya, kami akan e, mengambil foto di slide pertama, satu, dua, tiga, ya. Lalu, slide selanjutnya satu satu dua tiga ya satu dua tiga Terima kasih, teman-teman panitia, -teman yang telah membantu uh, untuk sesi foto bersama kita pada pagi hari ini. Uh, selanjutnya, uh, kita akan uh, masuk ke dalam sesi diskusi. Namun, sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan singkat sekali tentang uh, latar belakang dari acara ini melalui uh, video uh, perempuan Nusantara pahlawan kita. Mari kita simak bersama. Terima kasih uh, atas videonya. Uh, selanjutnya kita akan uh, menyimak uh, bagaimana profil dan perjuangan para pahlawan melalui diskusi yang akan dipimpin uh, oleh Yulia Dwi Andrianti selaku moderator kita pada hari ini. Yulia Dwi Andrianti merupakan seorang penggerak komunitas dan peneliti independen. Uh, pengalamannya beraktivisme sejak 2008 meliputi hak asasi perempuan, hak LGBTQ, dan interseksi antara seksualitas dan keimanan. Ia salah satu pendiri Youth Interfaith Forum on Sexuality atau IFOS pada 2010, organisasi feminis queer Kubuka Tabu pada 2017 dan akar rumput koperasi untuk LGBTQ di Bandung pada 2020. Setelah menempuh pendidikan master gender seksualitas dan ketubuhan di University of Leeds, Inggris, minatnya untuk melanjutkan penelusuran terhadap pemikiran, ingatan, dan aktivis gerakan LGBTQ terus tumbuh. Baik, mari bersama-sama kita simak diskusi kepada Yulia Dwi Andrianti. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Yanti. Uh, selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Salam Nusantara. Perkenalkan, nama saya Yulia yang akan berperan sebagai moderator untuk diskusi dalam rangka peringatan hari ini, 10 November, Hari Pahlawan Nasional. Uh, seperti tadi disampaikan sebelumnya di pembukaan bahwa uh, makna pahlawan sebagai seseorang yang berjuang untuk kesetaraan, harkat, dan martabat manusia yang teropresi, sebetulnya tidak hanya berhenti pada konteks pra kemerdekaan, namun dia bergulir hingga kini ruang juang pada konteks saat ini juga terus bergerak ya, entah dari ranah domestik, publik, komunitas hingga negara. Dan ini tak terkecuali juga dengan ragam peran juang para tokoh-tokohnya. Uh, tadi kita juga bisa lihat di video singkat sebetulnya Indonesia menyimpan banyak sekali sejarah lokal yang memuat kisah perjuangan tokoh perempuan. Namun memang Uh, masih banyak tokoh-tokoh perempuan nusantara yang belum diketahui publik ini disinggung juga di pembukaan ya tentang bagaimana ada situasi yang uh, tidak lepas dari metode penulisan sejarah yang cenderung menempatkan tokoh laki-laki itu lebih utama dibandingkan dengan tokoh perempuan Nah disinilah makanya, uh, di sinilah makanya di momen penting ini Komnas perempuan memperingati hari Pahlawan nasional dengan tema merayakan perempuan nusantara pahlawan kita. Nah, uh, dalam proses diskusi ini kita akan uh, berlangsung ya dari pagi jam setengah sepuluh ini hingga jam setengah satu siang nanti akan ada tiga narasumber yang meriwayatkan tiga tokoh perempuan setelah uh, narasumber memaparkan uh, paparannya lalu akan dilanjut uh, dari dua orang dan setelahnya akan peserta diskusi. nah, jadi kawan-kawan bapak ibu sekalian bisa memberikan, nah, misalnya para narasumber dan penanggap sedang menyampaikan paparannya, jadi tidak masalah untuk bisa mulai uh, menyampaikan komentar-komentar dan pendapat nanti saya akan bantu untuk uh, mengumpulkannya dengan kawan-kawan panitia uh, dan tapi nanti ada sesi khusus nih untuk tanya jawab. Uh, di mana nanti saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dan juga mungkin komentar dan pendapat dari ibu bapak dan rekan sekalian, dan jika memungkinkan nanti penanya juga bisa bertanya secara langsung dengan Open Mic. Uh, jadi begitu untuk alur diskusi kita di uh, mungkin sekitar tiga jam ke depan. Nah, uh, baik, saya mulai dengan sesi paparan dari narasumber-narasumber kita. Silakan, mungkin dari teman-teman. Oke. Okay. Narasumber pertama adalah TV Teskri Lydia George, kelahiran Tondano, 4 Februari 1967. Ia seorang aktivis hak perempuan dan anak, serta pendiri Suara Parangpuan Manado. Ia merupakan Direktur Eksekutif Suara Parangpuan Sulut tahun 2008 sampai 2013 dan mantan Komisioner KPU Provinsi Sulut periode tahun 2013 hingga 2018. Vivi Teskri George akan memaparkan profil dan perjuangan tokoh Johana Tungguan Masdani asal Sulawesi Utara. Waktu yang disediakan adalah 20 menit untuk paparan ini. Kepada narasumber saya persilahkan. Sepertinya masih di mute ya, Kakak. Apa boleh dicoba lagi, Kak Vivi, untuk suaranya? Dari kami, dari saya sih belum terdengar ya, Kak. Mungkin bisa dicopot um, dulu audionya. Um, mungkin kalau pakai uh, apa headset, mungkin bisa dicopot lalu di-insert uh, lagi. Baik, terima kasih. Kita tunggu sebentar ya, Ibu, Bapak, dan juga kawan-kawan sekalian. Ada mungkin teknis audio di tempatnya Kak Vivi. Apa bisa dicoba sekali lagi, Kak Vivi? Um, sampai saat ini belum bisa terdengar, Kak. Atau mungkin sambil menunggu Kak Vivi, kita bisa beralih ke narasumber kedua dulu. Nanti kita akan kembali lagi ke Kak Vivi, ya. Silakan, kawan-kawan panitia. Narasumber kedua kita adalah Janto, seorang penulis dan analis media. Ia aktif di Yayasan Kipas Medan. Janto akan memaparkan profil dan perjuangan tokoh The seorang pejuang kemerdekaan. Silakan eh, kepada narasumber saya, persilakan. Oke, bisa tolong dibantu apa? PowerPoint saya. Saya tadi sudah kirim sama Mbak Tandra ya. Oke. Okay. Ya, terima kasih yang pertama saya ucapkan kepada Komnas Perempuan. Saya sudah dilipatkan dalam acara ini. Menurut saya ini sangat penting sekali. Uh, saya diminta untuk menceritakan tentang uh, peran uh, Tesinio, ibu. Sinio ini dalam uh, revolusi tahun 45 ya. Nah, menurut saya... Kalau kisah tentang Ibu Sinyo ini, menurut saya sudah banyak ya, sangat terserap di sejumlah uh, media, baik media online maupun media sosial begitu. Ini terutama sebenarnya ini kisah lama kalau saya lihat itu kisah lama yang pernah dimuat di majalah Sarinah kalau tidak salah ya, kemudian dimuat uh, ulang kisahnya oleh uh, salah satu aktivis dari salah aktivis bukan salah satu aktivis uh, pendiri uh, museum apa ya uh, peranakan Tionghoa yaitu rekan uh, Asmi Abu Bakar. Nah, saya itu kemudian menjadi viral, viral apanya? Tahun 2000, kalau tidak salah tahun 2020 di Twitter dia, kemudian ini menjadi viral begitu. Nah, tentu ada beberapa hal yang menarik di sini itu ya. Uh, sepanjang saya tahu ini majalah Sarinah dulunya adalah pecahan dari majalah Kartini, kalau tidak salah. Nah, memang ada salah satu rubrik yang kemudian ada beberapa rubrik yang kemudian menjadi andalan majalah uh, perempuan, kalau dulu wanita ya uh, sering dipakai istilahnya itu pada zaman orde baru adalah rubrik yang salah satunya adalah rubrik uh, kisah perempuan seperti ini. Jadi ini Sinyoni, Ibu Sinyoni adalah salah satu yang uh, dikisahkan di dalam majalah Sarina. Tahun 84 kalau tidak salah. 1984 kalau tidak salah. Nah pada tahun 84 juga menurut saya, itu pernah terbit, pernah ada inisiasi dari uh, Yayasan Wanita Pejuang Nasional kalau tidak salah itu uh, menerbitkan juga seri empat buku ya saya punya bukunya tapi hanya saat seri 1 dan 2. Uh, itu ada semacam kompilasi. Judulnya Sumbang Sih. Uh, Sumbang Sihku bagi Ibu Pertiwi. Ini adalah kumpulan kisah dari sejumlah perempuan yang terlibat dalam apa uh, revolusi tahun 45. Nah saya tidak tahu apakah kisah Uh, Ibu Sino ini juga dimuat dalam buku ini karena saya hanya punya dua jilid dari uh, kalau tidak salah lima jilid yang apa uh, yang ada. Jadi artinya sebenarnya di masa orde baru pun sudah ada upaya menurut saya sudah ada upaya untuk uh, membuat narasi tentang keterlibatan perempuan dalam revolusi fisik. Uh, kemudian kalau kita bicara dalam konteks uh, sinio Ibu Sino ini. Menurut saya ini tidak tidak hanya sekedar persoalan masalah eh, apakah pendekatannya sifatnya maskulin begitu, eh, mengutamakan perempuan, eh, maaf, maaf, mengutamakan laki-laki, atau eh, kemudian meminggirkan peran perempuan. itu. Nah kalau bicara dalam konteks historiografi eh, Indonesia Tionghoa, orang Indonesia Tionghoa, atau orang Tionghoa di Indonesia, menurut saya persoalannya tidak sekedar ya maskulinitas menurut saya ada betul itu tidak, -tidak terbantahkan tapi juga kita sebenarnya berhadapkan dengan sebuah ruang historiografi yang menurut saya didiskriminasi atau dieksklusi oleh negara tapi nanti itu kita bicarakan lah saya akan memaparkan siapa ibu sinyo ini jadi mohon maaf Bapak ibu ini cerita ini sudah banyak sekali terdapat di apa di media sosial maupun di media online atau juga di media cetak. Saya hanya akan memberikan semacam kompilasi, tapi sekaligus juga saya akan memberikan semacam beberapa catatan ya, karena ya kita tahu bahwa ini tulisan ini dimuat tahun 84 ketika kita tahu semuanya bahwa kita harus bersikap kritis juga terhadap fakta yang dimuat oleh media-media perempuan, media-media wanita di Indonesia pada saat itu. Jadi Ibu Sinyo ini dikenal sebagai orang asal Wonosobo ya. Wonosobo ini adalah kota kota penghasil tembakau yang sangat terkenal. Jadi zaman dulu tahun 85 sampai tahun 90, saya itu hampir tiap bulan melewati kota ini. Karena kebetulan saya kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dan uh, kampung saya ada di sebuah desa kecil, kampung kecil di uh, sebelum Purwokerto, ke arah tegal itu Aji barang begitu, jadi pasti saya tiap apa tiap bulan karena saya kos di Salatiga pasti melewati kota ini. Uh, jadi kalau sudah dari Purwokerto kemudian ke Banjarnegara, Wonosobo melewati juga Parakan harus secang kemudian langsung ke Salatiga. Nah konteksnya kemudian barangkali juga menarik di Parakan ini nggak jauh dari dari Wonosobo ini. Kalau bapak ibu penggemar apa uh, kisah sastra melayu Tionghoa. itu juga ada sebuah uh, buku yang diterbitkan yang diterbitkan ulang oleh uh, Gramedia. Uh, kisah tentang uh, guru silat ya pendekar law jengti itu yang mendirikan semacam padepokan silat di parakan gitu. nah di, pernah dikupas di, di, di oleh si uh, salah satu ahli sinolog dari uh, uh, belanda jangan lupa namanya. Plau uh, Jengti ini juga salah satu apa uh, yang pernah melakukan apa uh, perlawanan terhadap seorang uh, tentara ketika menaik sebuah kereta api. Nah, apakah ini juga persinggungan ini juga ada kaitannya dengan apa dengan Ibu Siono? Kita tidak tahu ya karena fakta sejauh fakta media yang ada dalam uh, pemberitaan media yang saya amati ini memang ada beberapa cerita-cerita tentang Ibu Sinyoni yang masih ada beberapa ragam versi di, di di media sosial maupun di media online itu yang jelas dia adalah anggota Kombi satu batalion dari apa ya resimen apa 18 yang dipimpin oleh Pak Brigjen Soekarno yang saya kutip juga pernah menjadi duta besar RI untuk Aljazair. Nah agak unik dari Ibu Sinyoni. Dan barangkali ini juga menjadi sebuah uh, hal yang uh, paling menarik. Uh, beliau menyamar sebagai laki-laki agar bisa diterima di kompi ini dengan nama Muhammad Muksin. Nah, tidak seperti juga beberapa yang saya temui dalam kisah-kisah uh, tentang perjuangan perempuan Tionghoa dalam revolusi maupun setelah perang mempertahankan kemerdekaan. Dua fase yang berbeda, pun saya... Peran Ibu Sinyo ini langsung berada di garis depan. Dia bersahaja bersenjatakan dikisahkan dalam uh, majalah Sarinah. Dia memegang golok, tombak, dan bambu runcing. Sampai dia kemudian uh, berhasil merebut salah, uh, senjata api dari salah seorang uh, tentara Belanda. Cuma memang uh, dalam cerita-cerita yang ada ini tidak, di, tidak, tidak ada detil dari kisah ini. Dalam pertempuran apa. Dan di mana uh, ini terjadi begitu. Jadi sayang, Bang, banyak banyak sekali background uh, dari banyak sekali detail dari kisah ini belum belum tergali secara lebih lengkap. Barangkali ini nanti ke depan bisa direkonstruksi ulang dengan karena uh, saya melihat dalam pemberitaan di beberapa media online lain, uh, ada yang berhasil melakukan wawancara dengan salah seorang cucunya. Barangkali dari situ jika ini bisa apa, menurut saya uh, suatu saat. Komnas Perempuan atau ada yang lain, misalnya pihak yang lain, bisa merekonstruksi secara lebih utuh tentang kisah perjuangan Ibu Jinnyo ini. Nah, dia juga pernah berperan di bidang logistik dan uh, menjadi apa jururawat. Nah, kalau peran semacam ini saya jumpai juga di beberapa kisah-kisah uh, tentang keterlibatan dari orang-orang uh, Tionghoa dalam semasa perjuangan 45 maupun setelah memperdekakan, uh, mempertahankan perang kemerdekaan. Uh, mohon lanjut apanya slide-nya. Nah uh, ada yang memang apa. Barangkali ini juga kisah yang dialami Ibu sini ini juga dialami beberapa veteran Tionghoa lain di tempat lain. Di Sumatera Utara yang saya tahu, tapi ini laki-laki pejuang, laki-laki namanya Li Yak itu atau Hendra Wijaya itu juga pernah mengalami seperti itu. Artinya proses mengurus apa menjadi seorang veteran itu tidak mudah bagi uh, Para bekas pejuang veteran dari orang-orang Tionghoa itu. Nah kalau Ibu Siono ini sudah tahun 73 ya. Kalau kita asumsikan itu perang kemerdekaan selesai kemudian pengakuan kedaulatan itu selesai 49 ujung atau tahun 50. Itu artinya sudah tahun 23 tahun kemudian dia merantau ke Jakarta. 23 tahun kemudian dia merantau ke Jakarta. Dia mencoba mengurus tentang hak dia sebagai seorang veteran baru tahun 81 itu artinya sekitar 8 tahun 8 tahun plus 23 itu artinya harus 40-an tahun lebih gitu dia terkatung-katung tentang status keveterannya baru dia mendapatkan pengesahan itu ada yang menulis tahun 81 ini adalah fakta yang kalau tidak salah dituliskan oleh National Geographic tapi ada yang juga tahun 76 itu yang uh, dari uh, pemberitaan Sarinah itu. Tetapi yang 81 ini dari dari National Graphic ini melakukan wawancara dengan cucunya salah satu cucunya. Nah tragisnya setelah sekian lama di hampir 20 tahun lebih ya uh, memperjuangkan haknya sebagai seorang veteran. Kalau kita lihat setelah berhasil pun dia tidak mendapatkan otomatis tidak mendapatkan haknya sebagai seorang pejuang veteran. Saya juga memang di sini tidak dijelaskan ya tidak dijelaskan apa pangkat yang diberikan kepada Ibu Sinioni dalam SK tersebut begitu. Kalau dalam kasus lain yang saya jumpai di misalnya di di, di Sumatera Utara, misalnya yang eh, sepanjangnya saya, saya tahu sedang lihat, yang sama Pak eh, Tan Tan Tiong Siok itu dalam suratnya yang ditekan oleh Presiden Soekarno, dia mereka diberi pangkat terakhir ya, begitu ya. Nah termasuk tunjangan yang diberikan pun eh, sebesar 28 28.000 tidak mencukupi untuk kehidupannya selama berada di Jakarta. Jadi Ibu Sinyoni selama mengurus apa eh, hak pensiunannya, statusnya sebagai veteran pernah tinggal di rumah Elvarei ya, sampai hampir 9 bulan itu. Sebelum akhirnya dia kemudian tinggal di sebuah eh, boleh dikatakan gubuk lah di, di pinggiran rel kereta api milik dari perusahaan jawatan kereta api. Hingga beliau akhirnya meninggal dalam usia 70 tahun pada tahun 1985. Nah ini eh, SK ini di, di dalam slide pada SK itu, menurut keputusannya yang ditekan oleh eh, Panglima Kamp, Pertahanan Kamanan Angkatan Senjata, memutuskan bahwa Muhammad eh, Muksin S.I.N.U. ini eh, diangkat sebagai pahlawan eh, Veteran Pejuang kemerdekaan RI nah, ini saya kutip dari detikcom uh, kemudian lanjut Nah jadi uh, Riwayat senior ini menurut saya uh, bagian dari sebuah narasi sejarah uh, perempuan Tionghoa di Indonesia yang uh, ya dia memang mengalami eksklusi Sekalipun beruntung kemudian ini di ini kita harus berterima kasih juga kepada uh, Asmiah Buwakar yang meripos ulang tentang kisah perjuangan Sinyo. Kalau tidak ada ripos ulang misalnya uh, tentang kisah Ibu Sinyo ini, saya pikir uh, Komnas HAM juga lembaga-lembaga lain uh, tidak akan semeriah ini menyambut tentang, tidak mengetahui maksud saya, semeriah dalam konteks uh, artinya mengapresiasi kisah perjuangan beliau. Bahkan ada yang sampai menjadikannya sebuah monolog. Mungkin juga sampai ada yang memfilm, uh, rencana yang akan memfilmkan tentang kisah Ibu Sinyo Jadi, uh, historiografi orang-orang Tionghoa, perempuan Tionghoa, tidak hanya Tionghoa menurut saya, tidak hanya perempuan Tionghoa, tapi orang-orang Tionghoa yang ikut berjuang uh, memberikan kontribusi dalam uh, pembentukan NKRI tidak hanya dalam konteks perjuangan bersenjata, tapi juga sumbangsi yang lainnya. Menurut saya memang uh, historiografi yang dalam tanda petik dikalahkan. itu, Dalam petik dikalahkan karena ada berbagai masalah. masalah lah. Nanti saya akan coba uh, simpulkan di bagian akhir dari uh, materi saya. Nah, sebenarnya kisah yang serupa juga dilakukan apa ya, kalau bapak ibu membaca bukunya uh, biografinya Dewi Panjaitan, itu juga terdapat kisah tentang Cusang dan Swicu Swicu itu Halimah, ya istrinya. Ini kisah sepasang suami istri di Bagan siap api Nah, ini ditulis oleh istrinya, apa istrinya Almarhum Dewi Panjaitan, uh, pejuang uh, yang meninggal dalam peristiwa. Uh, d 30 S 65. Dalam konteks perjuangan uh, PDRI, PDRI adalah apa? Uh, Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang dibentuk di Bukit Tinggi ketika sudah, disener, sudah di sudah apa? sudah diantisipasi Jogja akan direbut oleh apa? Pemerintahan RI di Jogja akan direbut oleh Belanda. Jadi persiapannya sudah didirikan PDRI di di Bukit Tinggi dan dibentuk juga uh, pasukan di sana yang untuk mengamankan PDRI. Nah, Salah satu yang dilakukan pemerintah Pedari pada waktu itu adalah uh, membawa candu dari Yogyakarta ke Bukit Tinggi yang nantinya ini akan menjadi bahan untuk apa uh, pembelian senjata senjata untuk mensuplai uh, pejuang-pejuang kita terutama di Tapanuli suplai senjata itu tidak hanya yang saya baca dalam kisahnya di Panjaitan tidak hanya senjata saja tapi juga Uh, pemancar uh, radio pelurunya dan sebagainya itu untuk menunjang uh, logistik perjuangan dari tentara kita. Nah, uh, pasang suami istri ini, Cusang dan Suci ini men, uh, menjalankan peran untuk karena dikenal baik kemudian oleh uh, Dedy Panjaitan uh, yang bertugas untuk uh, mengawal logistik yang uh, meng menjadi komandan uh, logistik dari uh, PDRI. Di Sumatera, uh, Cusang dan Suci ini bersedia ditugaskan untuk uh, menyelundupkan candu dan menukarkan uh, senjata amunisi ke Singapura. Jadi, ini dilakukan berapa kali? Dikisahkan seperti itu, uh, pernah juga uh, dalam uh, ya, sudah pastilah ya apanya ya, dalam uh, dinamikanya Suci ini bahkan pernah uh, harus tidur ya, ketika ketahuan apa. Uh, tidur harus duduk-tidur ya selama seharian di bawah sebuah rumpun pohon pisang panjang malam untuk menghindari uh, operasi dari uh, militer Belanda, tentara Belanda. Karena sudah dicurigai bahwa uh, ini adalah sepasang suami istri yang selama ini uh, menunjang logistik dari uh, TNI. Mohon maaf untuk waktunya uh, 5 menit lagi untuk pemaparan. Terima kasih. Oke, okay, iya. Jadi kemudian ini mendapatkan dalam buku itu dikisahkan bahwa, diceritakan bahwa si sepasang si suami istri ini juga mendapatkan apa ya gelar sebagai uh, veteran pejuang kemerdekaan. Jadi masih banyak lah ya, kalau uh, kita bicara tentang masalah uh, keterlibatan perempuan Tionghoa dalam uh, perjuangan uh, mendirikan NKRI. Menurut kita ada tahu yang namanya Tika Nurwati, ini juga adalah seorang kurir ya, dan mata-mata sekaligus -mata, uh, palang merah itu ini perempuan kelahiran Barat, Jawa Barat, dan ini juga sudah menjadi uh, pejuang veteran. Lanjut. Nah, saya mau refleksi dari apa yang apa kisah Sinio, Cusang, dan Cuswi ya, uh, dan sebagainya itu perempuan-perempuan Tionghoa yang uh, terlibat dalam revolusi. Jadi menurut saya itu adalah, itu adalah sebuah cara bagaimana para perempuan Tionghoa di Indonesia pada waktu itu menerjemahkan rasa mereka. Ada yang menjadi telik sandi, laskar rakyat, menjadi penyelundup maupun melakukan dukungan logistik ke pemerintah. Jadi ini adalah sebuah antitesa menurut saya. Antitesa walaupun secara ini tersembunyi, kalaupun muncul dalam bentuk di ruang publik yang tidak terlalu apa, tidak terlalu banyak diketahui masyarakat, tapi kemudian ini menjadi bisa menjadi banyak diketahui ketika era media sosial mulai mendatangi kita. Jadi ini adalah sebuah antitesa saya dari stereotip atau hegemoni bahwa selama ini yang muncul adalah Tionghoa adalah antek Belanda. Terutama setelah selama perang kemerdekaan dan perang mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu menurut saya sejarah yang maskulin tentang peran perempuan Tionghoa ini harus diperbanyak lagi ke depan. Kisah sinio saya rekomendasikan ke Komnas HAM. Lebih baik kalau bisa ditulis ulang menjadi sebuah kisah perjuangan yang utuh. Barangkali juga tentang susang dan Cusi Kalau memang itu uh, kedua rupanya ada, ada, ada data-datanya itu. Tapi saya pikir Ibu Siniyo ini cucunya masih ada, keturunannya masih ada. Saya yakin juga susang uh, dan istrinya juga masih ada di bagian siapa. Tapi karena konstruksi selama ini adalah Bagan si api, api misalnya adalah sarang dari uh, Po Antwi ya pasukan uh, keamanan orang Tionghoa yang dianggap menjadi antek dari uh, Belanda kan ketika perang merdekaan itu. Nah yang lain adalah menurut saya tidak hanya cenderung maskulin tulisan sejarah di di, di kalangan orang uh, Tionghoa, tapi juga sebenarnya uh, masih terkonsentrasi kepada pertentangan antara sejarahnya orang-orang besar dengan orang-orang yang tak bernama seperti Uh, Suswi dan apa ini uh, Sinio ini. Jadi kalau tidak ada surat kabar barangkali sejarah mereka akan lenyap begitu saja itu. Nah orang tak bernama itu menurut saya termasuk mereka yang mendapatkan stigma-stigma atau mendapatkan uh, Peminggiran oleh negara uh, karena misalnya peristiwa tahun 65. Kisah-kisah seperti itu menurut saya sangat banyak di uh, di Indonesia termasuk di Sumatera Utara. Padahal peran mereka para perempuan ini tidak sedikit dalam konteks untuk apa mencerahkan tentang gerakan perempuan tentang uh, uh, kisah para perempuan kaum wanita contohnya misalnya ada yang namanya Ibu Samsidar ini ya Ibu Samsidar misalnya ini adalah uh, ketua PTI ya di di Delhi ya dulu Delhi sekarang menjadi uh, jadi Delhi Serdang begitu ini juga dia ini juga membantah sekaligus stereotip. Dia ini orang Melayu, Ibu Samsidar ini samsidar ini Melayu. Melayu juga selalu dikonstruksi di, di atau dibangun di narasi seolah-olah mereka adalah orang kelompok mentega ya kan. Uh, kelas mentega. Mentega itu artinya Belanda lah begitu. Karena mereka ini adalah kelompok ningrat Nah ternyata enggak bahwa Samsidar ini juga melakukan gerakan uh, pendidikan pemberantasan huruf buta huruf ke kalangan buruh-buruh uh, perkebunan. Uh, jadi Kebanyakan dia melakukan gerakan lewat TK yang dia memerlukan, TK Melati begitu ya di 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 itu. Nah menarik sekali dia seorang Muslim Melayu rata-rata Muslim ya dan Muslim itu memang identitas Muslim. Karena Islam menjadi identitas Melayu. Samsi dari ini seorang Muslim, tetapi dia mau apa melakukan uh, pendidikan pemberantasan buta huruf ke kalangan perempuan-perempuan juga yang Kristen itu. Dia ceritakan bagaimana dia harus mendatangi rumah-rumah orang Patakaro misalnya yang di atasnya Uh, dihuni oleh para penghuninya, keluarganya. Kemudian di bawahnya adalah uh, ada tpiar apa uh, ternak babi. Nah, bagaimana seorang Melayu Muslim mau terlibat dalam hal seperti ini yang sebenarnya ini juga melawan uh, stereotip besar bahwa seolah-olah orang Melayu semuanya adalah pro Belanda sehingga ketika tahun 48, 48 muncul revolusi sosial di Sumatera Utara mereka juga menjadi bagian yang uh, mengalami tindak kekerasan. Ada juga Datita Ginting misalnya. Nah ini adalah korban-korban uh, yang terkait dengan uh, muda rakyat ya. Ini juga melakukan gerakan ke tahun, -tahun 50-an sampai 60-an. Dia melakukan gerakan pendidikan keterampilan ke kalangan perempuan. Tapi ini juga mengalami eksklusi dan bahkan ditahan oleh Orde Baru ya. Jadi saya lihat banyak sekali lah di kalangan orang Tionghoa banyak sekali juga yang mengalami kisah seperti itu. Nah di Medan sebenarnya ada ada dua yang ini perlu diteliti. Dalam Kim Swi sama Ani Amui, ini datanya ada di Legion Veteran Republik Indonesia Sumut ini. Saya tidak tahu apakah masih ada atau tidak ini keduanya ini. Kalau ada, kalau masih ada barangkali turunnya masih bisa dikonstruksi tentang karena nomor NIP mereka pun uh, sudah masih tercatat begitu. Nah, jadi kalau kesimpulan saya sebenarnya uh, kalau kita bicara tentang historiografi tentang orang Tionghoa di Indonesia, entah itu perempuan maupun laki-laki. Uh, tantangan yang sangat besar selain karena minim karena masih sangat langka tergali gitu, ada dia menghadapi dua dua hal sekaligus pertama sindrom kambing hitam dia menghadapi sebuah uh, stereotip yang luar biasa sekali dari masyarakat termasuk dari negara negara dalam konteks orde baru. Nah pada akhirnya sejarah orang Tionghoa di Indonesia kontribusi mereka dalam membentuk perjuangan NKRI akhirnya tereksklusi. Dari buku sejarah resmi. Saya berapa kali ketika membuat pelatihan untuk anak-anak muda Tionghoa, mereka selalu bertanya hal yang seperti ini. Kenapa sejarah orang Tionghoa tidak ada dalam buku sejarah uh, ketika kami belajar di sekolah? Itu sebuah pertanyaan besar. Menurut saya sekarang kebetulan ada Pung Gilmar di sini, uh, merepresentasikan wakil masyarakat sipil di uh, negara. Saya pikir yang seperti ini harus segera dipecahkan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paparannya dari Bapak Janto. Uh, hal yang disoroti adalah tentang uh, Ibu Sinyo yang merupakan representasi dan salah satu ya perempuan Indonesia Tionghoa yang bergerak dalam uh, revolusi dan juga tadi disampaikan tentang uh, Tokoh-tokoh lainnya uh, ketika bicara tentang rasa nasionalisme itu bisa beragam kontribusi-kontribusi uh, yang dilakukan oleh orang Tionghoa selama revolusi entah menjadi laskar rakyat bergabung dengan TNI dan seterusnya dan yang di highlight lagi adalah mengenai um, bukan hanya pendekatan maskulinitas tapi juga ada ruang historiografi yang dieksklusi oleh negara uh, baik itu termasuk juga oleh masyarakat luas sendiri ya. Uh, baik, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut, teman-teman. Silakan uh, Bapak Ibu sekalian jika ada pertanyaan atau komentar dan pendapat bisa mulai menyampaikannya. Um, untuk yang narasumber berikutnya, apakah Kak Vivi sudah bisa uh, kembali? Ya bisa, sudah gabung. Oke, silakan uh, untuk menyampaikan paparannya. bisa didengar sudah tapi agak menggema jadi mungkin uh, bisa agak jauh dari uh, mikrofonnya mungkin ya kak okay. sudah bisa uh, <tik> ya sudah lebih jelas terima kasih ya uh, mohon maaf tadi memang ada segala kesalahan teknis tapi saya boleh uh, gabung sekarang tentunya sangat berterima kasih ya buat Komnas Perempuan yang sudah memfasilitasi acara ini jadi selamat hari perempuan hari pahlawan nasional ya ini karena mungkin sudah dekat dengan hari anti kekerasan juga bersama bulan selamat memperingati hari pahlawan ya baik terima kasih saya mendapat kepercayaan Mewakili teman-teman, Suara perempuan surut untuk mengangkat e, sosok seorang ibu Johanna, Tumbuhan Mas Dani atau lebih akrab kalau orang Manado, Sapa, Tante Jo. Jadi ada nama e, singkat ya, e, baik. Kalau kelahiran e, ibu Johanna ini tepatnya di Amurang. Kabupaten Minasa Selatan, jadi kami itu Sulawesi Utara, paling besar sebetulnya selain bola mondo itu Minahasa. Tapi pecahan pemekaran ya, jadi Minahasa Selatan, tepatnya di Desa Amurang itu, kelahiran dari Ibu Johana yang lahir tahun 29 November 1910. Uh, kalau kami uh, Sulawesi Utara itu uh, masih mengikat marga ayah ya. Jadi kalau seorang Ibu Johanna tumbuhan uh, keluarga orang tua ayah ibunya itu uh, um, family ya. Jadi marganya jadi tumbuhan uh, mosal. Nah itu yang melekat di Ibu uh, Johanna tumbuhan jadi ketahuan sekali kalau biar merantau begitu dengar tumbuhan oh pasti Menado walaupun tadi jarak ada di Kabupaten Minsel. Nah saya kira um, perjuangan boleh slide uh, selanjutnya juga. Oke ya jadi uh, saya gambarkan tadi lanjut perempuan asal Minahasa Selatan ini. Ini bisa lanjut juga slide-nya. Nah, kita melihat keberadaan keluarga tumbuhan mosal ini, mereka papanya ini seorang katakan petani yang punya kebun kelapa yang besar. Jadi kalau dibandingkan mungkin di Sumatera, kelapa-kelapanya pendek-pendek. Nah, kalau kami di uh, Sulawesi Utara itu kelapa itu pohonnya tinggi-tinggi. Nah, ada juga di uh, kebun perkebunan dari orang tua uh, Ibu Johanna. Nah, ada harapan keluarga ini bahwa seorang uh, Johanna ini tante Jo ini dia sebagai perempuan mereka itu berharap anaknya itu bisa sekolah tinggi-tinggi. Dan saya kira eh, kami juga ya yang eh, Sulawesi Utara ini mau dari mana. Kami ada 15 kabupaten, mau Momondo, Minahasa, eh, Kepulauan. Nah ini juga eh, tidak pandang bulu. Yang mau mengecat pendidikan itu orang tua persilakan. Laki, perempuan sama. Mengecat pendidikan itu tidak pandang bulu. Apalagi kalau keluarga ini punya perkebunan kelapa, apa namanya berpeluang untuk anak-anak diberi ruang untuk sekolah? Nah, ini pun menjadi cita-cita dari keluarga ini bahwa Johanna ini dia harus utamakan prioritas pendidikan. Nah, saya kira seorang yang cerdas, berani, ya iya, kalau perempuan Sulawesi Utara memang, kalau di dalam rumah bilang coba, tolong dibikin kopi, ya, bikin aja sendiri, jadi suka apa ya eh, karena keberanian itu dan kami bangga juga seorang tante Jo itu adalah orang yang cerdas dan bahkan menjadi eh, kebanggaan eh, keluarga sebagai juga eh, anak satu-satunya perempuan. Nah, ada cita-cita dari kepala eh, seorang ayah, seorang Pak Alexander ini kalau bisa anaknya itu eh, jangan hanya tinggal di daerah saja ya diberi ruang lagi untuk boleh hijrah ke Batavia ya. Kalau dulu bilang apa Jakarta. Nah, dia berangkat ke sana dengan modal tadi, berani, optimis. Nah, beliau ini berangkat sekitar tahun 2006. Nah, di usia yang memang e, sangat muda ya. E, Ibu Johanna ini dia juga secara ekonomi orang tua mapan, jadi mungkin kita boleh lihat di tahun era 2026 uh, belum terlacak ya apakah beliau berangkat dengan kapal laut karena mungkin pesawat masih agak sulit yang pasti karena ada support ya sehingga uh, beliau ini dia melanjutkan studi kristelech uh, ke Molo ya ya ini bahasa-bahasa Belanda ini kami juga anak-anak sampai sekarang bahasa Belanda masih masih uh, apa ya lekat mobil anggarku, ambil forek nah, atau main kelereng anak-anak, orang -anak sekecil kecil e, kenikir, nah itu. Jadi ini sampai sekolah ini pun tahun 2026 ada. Nah lanjut, silakan slide berikut. Nah jadi memang e, karena keluarga ini terpandang dari sisi ekonomi bisa membiayai Johanna boleh berada di e, ibu kota sana. Jadi di sana pun Tetap dipantau keberadaan dia karena masih seorang muda, ya, masih kurang lebih 18 tahun. Nah, Ibu Johana ini, dia ternyata bisa menyesuaikan juga, ya, dengan lingkungan. Bayangkan, seorang perempuan Minahasa merantau awal, tetapi dia tidak berdiam diri di sana. Dia ada di asrama, sekalipun memang dalam pantauan e, orang tua, ya, tapi dia punya e, teman, punya sahabat. Bahkan, eh, ada hal yang unik bahwa sekalipun dia perempuan, tetapi karena cita-cita eh, pertama itu, dia harus sekolah di sana, melanjutkan studi. Nah, bahkan ada pengalaman yang dimulai Ibu Johana itu, dia boleh berkunjung bersama teman-teman itu di daerah Keramat Raya, ya, 106 Jakarta, yang sekarang ini jadi gedung eh, Sumpah Pemuda. Nah, perjuangan lainnya juga dia tidak diam sendiri, tetapi dia juga bukan hanya bergaul di kalangan perempuan, tetapi dia menemukan teman-teman sebagai tokoh pemuda di sana. Itu ada Bapak Muhammad Yamin, doktor Gani, dan tak kalah khusus, spesial ini berkenalan dengan seorang pemuda asal Jawa, Mas Dhani dan pada akhirnya uh, seorang Johana ini uh, dia uh, memperlihatkan jati diri juga di sana bahwa saya ini asli orang Minahasa. Nah, kemudian uh, pada akhirnya uh, dari pergaulan dia uh, dengan Pak Mas Dani ya, akhirnya memang ternyata mereka jodoh ya. <laughs> mereka dipertemukan Sementara Pak Mas Dani itu dia lagi uh, uh, ambil studinya juga uh, ilmu kedokteran dan pada akhirnya uh, mereka akhirnya sepaham mereka bisa uh, apa namanya uh, tumbuh sebuah komitmen bersama untuk melakukan gerakan-gerakan sosial terutama mereka punya kepedulian uh, soal kepemudaan. Nah sekalipun kalau mau lihat sejarah, ya ada tantangan dari keluarganya loh, disuruh sekolah kok cuman aktif di sana. Nah, karena dukungan dari suaminya, ya inilah satu kekuatan yang dimiliki oleh seorang Ibu Johanna. Nah, tahun 2020, 1927 juga, uh, uh, Johanna ini dia bergabung dengan Organisasi Kepanduan Indonesia atau masih ini pakai bahasa-bahasa Belanda ini ya, INPO. Nah ternyata memang seorang Johanna Tumbuhan dalam perjuangannya dia tetap konsisten untuk tetap melaksanakan komitmen, uh, bahkan dia merasa bangga ya seorang perempuan boleh berada di tengah-tengah perjuangan para pemuda-pemuda. Boleh -pemuda. lanjut? Slide berikut. Nah, kira-kira apa saja yang uh, diperjuangkan? Nah, satu kebanggaan yang kami, saya juga bersama teman-teman seorang perempuan sulut, uh, banggalah karena seorang ibu Johana ini, dia merupakan uh, 10 ya, satu di antara 10 perempuan yang justru uh, mengikrarkan uh, apa namanya uh, yang membaca uh, naskah. Sumpah pemuda pada Kongres eh, pemuda kedua 28 Oktober dan saya kira sejak tanggal 28 Oktober juga bulan lalu itu eh, mulai eh, diangkat juga figur ini bahwa ada seorang perempuan Sulawesi Utara yang memberikan dirinya untuk berjuang untuk negeri ini. Nah saya kira sebagai juga anak daerah dia bangga dia boleh mengangkat bahwa uh, saya ini sebagai Jong Minahasa, bahkan Jong selebes ya, kalau selebes itu kan uh, sesulawesi. Nah, karena mendapat support dari seorang suami, uh, di usia juga yang katakan sudah 40 tahun, tetap studi itu menjadi prioritas. Tentu menjadi kebanggaan juga uh, keluarga. Bahkan dia sampai usia 51 tahun, mengambil uh, spesialis uh, fakultas psikologi uh, sehingga memperkuat perjuangan juga bahwa studi dia tidak tinggalkan sekalipun diisi dengan kegiatan-kegiatan uh, kepemudaan nah beliau juga sebagai uh, diberikan kepercayaan sebagai perancang tubuh proklamasi. Kalau Indonesia Merdeka ya tahun 45 nah ini di beliau satu tahun kemudian dia juga eh, mau memberi diri untuk mengemban misi eh, di eh, perkumpulan mahasiswa-mahasiswa eh, yang ada di eh, apa namanya di Jalan Pegang San Timur. Nah ini sampai ada alamatnya juga yang dikenal oleh kita semua. Nah bahkan karena tadi keberanian dia kehebatan dia juga dalam pergaulan, ya diberikan kepercayaan sebagai ketua untuk uh, pembuatan tugu proklamasi. Nah, pergulatan seorang uh, Johanna ini, uh, gimana caranya ya? Ini kan tidak mudah. Ada di ibu kota, harus galang dana, walaupun dia sempat ada sedikit uh, pesimis apakah dalam waktu dekat ini. Saya dipercayakan ketua bisa uh, membangun sebuah tugu proklamasi, bahkan dia juga merancang gambar itu. Nah, sehingga uh, ada ide untuk uh, apa namanya, paling tidak tertulis di uh, sebuah marmer itu, ada kata-kata dipersembahkan oleh wanita republik. Kalau dulu-dulu, ya masih pakai istilah kata wanita, ya lanjut. Boleh uh, slide oh, no, ta, waktunya lima menit bagian-bagian bagian perjuangan. Nah, waktunya 5 menit sosok dari ya. uh, seorang Tante Jo ini, bahkan juga tidak kalah pentingnya dengan tokoh-tokoh perempuan lainnya yang ada di Indonesia, seperti tadi yang kita sudah dengarkan uh, materi dari uh, Mas Anto tadi juga yang mengangkat figur perempuan yang uh, katakan dari sisi sejarah ya bisa dilupakan ya, tetapi ketika Komnas Perempuan menginisiasi e, mengangkat e, tokoh-tokoh perempuan ini sebagai e, perempuan Nusantara, mengapa tidak kita harus mengangkat mereka sebagai pahlawan? Saya kemarin selain share di grup e, lembaga suara perempuan terkait dengan acara hari ini, saya juga share di satu uh, grup, ada dosen-dosen, ada para uh, aktivis, wartawan, sempat mengomentari, sedikit kaget, loh kok perempuan mau diangkat, mau diusulkan jadi pahlawan. Benar, tadi uh, pengantar awal bahwa konotasi pahlawan itu memang selalu adanya cuma di laki-laki. Ya kan, jadi kalau Uh, mau apa ya pokoknya segala-galanya masih tapi kenapa kita tidak uh, mengangkat figur seorang uh, perempuan yang sudah punya catatan menoreh sejarah di Republik ini uh, saya rasa ini kita perlu berjuang bersama selain kita mengangkat figur-figur ini ya kita perlu masukkan mereka juga sebagai bagian dari sejarah dan itu Mudah-mudahan kita mendapat support dari terutama negara ini, ya, dengan publik. Nah, ketika kita hanya memikirkan bahwa pahlawan itu seorang, hanya seorang laki-laki, nah, apakah ini juga, kalau buat saya, sebuah kemunduran pemahaman atau katakan apa, ya, apalagi sudah tonjolkan, ya, perempuan nusantara sebagai pahlawan. Nah, ini tugas saya dan e, kita semua e, ketika kita mengangkat toko-toko ini saya kira sudah tepat untuk bisa kita usulkan. Ya, mungkin e, boleh slide terakhir mungkin ini mudah-mudahan slide terakhir ada e, oh, maaf, selain ini masih ada penghargaan yang diberikan oleh e, e, negara ternyata sejak tahun 53 Apakah cuma hanya sebatas penghargaan seperti ini ataukah nanti kekinian ini bersama-sama Komnas perempuan benar-benar tokoh-tokoh ini termasuk Ibu Johana ini kita akan angkat. Kalau mau lihat sejak tahun 53 itu menteri pertahanan keamanan ya memberikan juga medali Swidu kepada beliau dan tahun 58 ada penghargaan bintang Satya Gerilya dari Presiden Soekarno dan era Presiden Soeharto pun di tahun 67 dapat Satya Lencana buat ibu yang terkasih ibu Tantejo ini tahun 98 juga beliau mendapat bintang Mahaputra dari Presiden Habibie dan dengan perjuangan-perjuangan ini tidak berhenti di tahun 98, Komnas Perempuan sudah mengangkat lagi, mudah-mudahan perjuangan yang benar-benar dilakukan 10 di antara ya, satu beliau yang dipercayakan juga membaca naskah, saya kira sudah sangat tepat. Dan silakan slide yang berikut, kali ini sudah slide terakhir, jadi apa namanya seorang ibu Johanna tumbuhan memang dari sisi sejarah dia dilupakan tidak terkenal kalaupun tadi penghargaan cuma seremonial di masa itu tapi tidak dipublish ya secara apa tercatat dalam sejarah mengapa tidak kita mengangkat kembali mungkin namanya tidak pernah disebutkan Memang betul ya, saya mungkin sepanjang mengikuti pembacaan e, sumpah pemuda belum terangkat ya, terakomodir. Nah, ada usul konkret dari lembaga saya seorang perempuan sulut, ya mengapa tidak ya? E, seorang perempuan Johanna e, Tumbuan Masdani ini sebagai putri Jong Minahasa sebaiknya dijadikan sebagai e, seorang pahlawan. Tidak kalah pentingnya dengan tokoh-tokoh pahlawan perempuan lainnya dari berbagai Indonesia, dan pada akhirnya seorang Ibu Johanna um, ini dia uh, tutup usia juga di saat dia sudah memberikan uh, yang terbaik buat negeri ini. Saya kira ini adalah sebuah uh, sejarah yang patut kita berikan penghargaan dan mudah-mudahan uh, ini bisa diakomodir. Saya uh, mencoba untuk mencari berbagai referensi sumber. Saya sebelumnya mencoba menghubungi uh, salah satu uh, itu masih ada ikatan bisa saja cucu ya itu mantan bupati Kabupaten Minasa Selatan, Kabupaten Bupati perempuan ya, tapi sudah mengakhiri masa jabatan saya ingin ada respon, tapi karena beliau baru kehilangan e, ibu yang terkasih, Ketua Dewan Kabupaten Minahasa, perempuan lagi. Jadi, sebetulnya kami di sini, Sulawesi Utara, punya kebanggaan begitu banyak perempuan-perempuan yang jadi pemimpin. Salah satu tokoh e, Tante Jo ini adalah seorang pemimpin perempuan datang dari Sulawesi Utara khususnya dari Kabupaten Minasa Selatan. Saya bangga boleh menjadi bagian untuk diangkat oleh teman-teman Komnas perempuan. Saya akhiri dulu terima kasih Mbak Yulia sebagai moderator. Terima kasih. Iya, baik terima kasih Kak Vivi untuk pemaparannya mengenai Johanna Tumbuhan atau tante Jo. Seorang putri Jong Minahasa, salah satu dari 10 perempuan pembaca naskah Sumpah Pemuda dan juga perancang Tugu Proklamasi. Um, berikutnya, kita akan uh, berlanjut untuk paparan ketiga dari narasumber ketiga. Silakan uh, untuk kawan-kawan panitia. Baik, narasumber ketiga kita adalah Dewi Kanti, Komisioner Ketua Subkomisi Pemantauan Komnas Perempuan. Ia adalah penyintas dari komunitas adat yang masih memegang teguh ajaran spiritual leluhur Sunda Wiwitan. Sejak tahun 1999, ia aktif dalam berbagai lembaga kerjasama antar agama. Pada 2003 mendirikan Pakuan, atau paguyuban anti diskriminasi agama, adat, dan kepercayaan sebagai sarana perekat komunikasi generasi muda pesantren, komunitas adat, dan antar agama di Jawa Barat. Tahun 2004, memimpin Yayasan Trimulya Triwikrama, sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan pelestarian, kebudayaan Nusantara. Pada April 2017, ia menerima penghargaan perempuan penggiat perdamaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dewi Kanti akan memaparkan profil dan sejarah tentang Nimbo Sombro, seorang empu pembuat keris dari Jawa Barat. Untuk Tarasumban, dipersilakan. Ya, terima kasih. Uh, selamat pagi. Selamat Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk Tarasumban, dipersilakan. Uh, terima kasih. Bagaimana? Sudah uh, bisa? Uh, saya, uh, saya ingin memperkenalkan sebuah tokoh. Uh, Sunda sih bagaimana dan untuk dari wilayah Pajajaran saya ingin terkenalnya sebagai, oh, sebagai pengantar saya ingin memperkenalkan sebuah lagu yang saya kira menjadi gambaran bagaimana karakternya sebagai pengantar saya ingin adalah oh, sebuah generasi ya. yang hadir Pajajaran, ya. era Pajajaran, Pajajaran. Dan ketika saya terpantang Pajaran. untuk memperkenalkan beliau generasi yang akhirnya memikat sabir erat aja terkait uh, sejarah pajajaran terbukti kan untuk hak, memang sejarah fakta-faktanya pun tidak sabiran tapi lewat peran tombro memang sejarah kami meyakini bahwa dia itu adalah uh, yang merepresentasikan nilai-nilai dari kearifan leluhur yang ada di Pajajaran. Wah, Jadi ini merupakan sebuah persidangan nilai-nilai yang menggugah kesadaran Arab Pajajaran putri Pajajaran untuk uh, mencari jati dirinya, gitu ya. Dilanjut, uh, mungkin uh, biar um, sound sistemnya mengalir, tetapi dengan uh, volume yang rendah bahwa ini bagian dari uh, membuka tabir bagaimana dan siapa karakter Sombro itu sendiri sebagai karakter perempuan Sunda yang hidup di era abad ke 9 uh, yang sejatinya dia ingin menunjukkan meninggalkan jejak peradaban sejarah bahwa pajajaran meninggalkan uh, nilai kesetaraan nilai persamaan penghormatan dan uh, penghormatan terhadap nilai-nilai uh, kemanusiaan nah, ini menjadi sebuah uh, filosofi dan uh, nilai pajajaran inilah yang mencoba diaktualisasikan oleh Musombro di dalam karya-karya kerisnya -karya yang dia ciptakan jadi, memang di uh, ini, selain juga sebagai putra empu dari keraton Pajajaran, uh, beliau mewariskan dan meneruskan uh, karya-karyanya itu sebagai sebuah uh, pewarisan nilai luhur, bahkan karena uh, beliau juga mendapatkan petunjuk dari para leluhur untuk berpindah ke arah timur sehingga eh, kini dan beberapa saat yang lalu sebetulnya banyak temuan-temuan eh, karyanya itu justru ada di wilayah eh, Jawa bagian tengah dan timur begitu sedangkan wilayah pajajaran sendiri ada di Jawa bagian eh, barat begitu ya lanjut saja itu eh, apa jadi tidak apa-apa suaranya tidak terlalu jelas hanya itu menjadi panduan bahwa saya menjelaskan berdasarkan alurnya jadi eh, seperti yang eh, ditemukan oleh saya bahwa Nisombro ini adalah karakter yang karakter perempuan Sunda yang meneguhkan kembali menemukan jati dirinya bahwa perempuan Sunda itu bisa berperan ganda gitu ya dalam periode abad ke-9 dan ke 10, dia menunjukkan berperan ganda sebagai pemimpin di wilayah publik, sosial, ataupun di wilayah domestik. Ini menunjukkan bahwa uh, pikiran yang cukup revolusioner dan maju, gitu ya, dia membuktikan lewat uh, bagaimana cara dia membuat keris itu. Uh, sejujurnya, saya merasa uh, terhormat untuk bisa. Menyampaikan uh, sedikit, gitu ya, sedikit uh, tirai uh, sejarah yang mungkin bisa diungkap, dan mungkin kemudian penting ada kajian-kajian khusus terkait uh, Nisombro ini, gitu ya. Uh, lagu ini mewakili uh, gambaran bahwa sudah saatnya para keturunan-keturunan Pajajaran -keturunan untuk kembali mengingat jati dirinya dan... Uh, memiliki kepercayaan diri bahwa masa lampau pun itu menuntun dan menyatu antara masa lalu, masa kini, untuk masa depan. Bahwa karya-karya peradaban masa lalu menunjukkan kebesaran dan keteguhan bangsa ini sebagai bangsa yang kuat dan sebetulnya tidak pantas untuk dijajah ataupun untuk menjajah. Jadi nilai-nilai pajajaran yang dipahami dan dimaknai oleh Nisombro adalah sebuah nilai kesetaraan terhadap nilai kemanusiaan dan mempertahankan hukum-hukum adikodrat di uh, nation character building gitu ya. Jadi uh, mengapa saya penting memperlihatkan atau memperdengarkan uh, suara tembang uh, tembang salabintana ini karya Pangeran Jati Kusuma karena selain literatur terkait Nisombro itu ditemukan di dalam wawacan uh, naskah-naskah di Jawa, tetapi ternyata saya juga menemukan di dalam kidung uh, yang menjadi backsound suara ini karakter uh, atau harapan uh, Nisombro terkait uh, keteguhan perempuan Sunda yang harus uh, memegang prinsip itu ya untuk tidak uh, punya keinginan uh, selalu ingin menonjol sendiri, tetapi Bergerak bersama, kolaboratif, dan uh, bersama-sama, gitu. jadi prinsipnya, tidak meninggalkan yang di belakang atau tidak mendahului yang di depan. Kita setara dan sejajar di dalam nilai kemanusiaan. Itu uh, menjadi nilai yang sangat inklusif uh, yang saya maknai, yang saya pahami, bahwa nilai-nilai uh, pajajaran yang dikembangkan oleh Nisomro lewat karya kerisnya menunjukkan bahwa uh, di dalam kelembutan perempuan terdapat juga sebuah kekuatan yang agung kekuatan di mana uh, ketika empu laki-laki membuat keris itu dengan uh, sebuah metode tempaan uh, menempa besi, besi gitu ya tempaan uh, meta, metal logam-logam tetapi nisombro memiliki metode dan cara tersendiri, yaitu dengan uh, izin saya share ya, dengan cara memijat unsur-unsur uh, logam itu dengan tangannya, dengan jari-jemarinya. Bayangkan uh, pada periode itu pembuatan keris dalam satu yang secara normalnya itu harus dengan pemanasan, tetapi dia menunjukkan uh, unsur keris itu dengan uh, membentuk bilah keris itu dengan pijatan jari-jemari tangan, gitu. sehingga di dalam uh, keris yang dia karyakan itu terdapat uh, apa, jejak jempol atau jemari tangan tahan itu. Nanti di dalam paparan berikutnya saya akan memperlihatkan karya beliau gitu ya eh uh, sudah bisa di stop screen yang ini saya akan share screen ya yeah. Ya, yeah. yeah, baik eh uh, nimbok Sombro dari Tanah Pasundan yang saya sampaikan tadi adalah sebagai pewaris Nilai-nilai uh, kearifan lokal Pajajaran itu sendiri, jadi Sunda Pajajaran tidak dimaknai sempit sebagai sebuah uh, etnisitas atau uh, suku tertentu, tetapi juga filosofi yang selalu menyebarkan nilai-nilai kesetaraan. Pajajaran itu kita maknai ulang sebagai sebuah kesetaraan, uh, nilai kasih kemanusiaan, dan... Uh, inklusivitas. Jadi uh, pada kesempatan ini uh, Empu Sondro sendiri adalah perempuan yang memang di, diberi gelar Empu, sebagaimana maknanya Empu adalah sebutan gelar penghormatan bagi seorang ahli yang memiliki kemampuan metalurgi atau ilmu logam ya ataupun filsafat karena di periode kerajaan-kerajaan Nusantara -kerajaan Uh, yang bergelar empu adalah orang yang memiliki posisi penting di dalam sebuah kerajaan sebagai penasehat raja atau uh, beliau memiliki kewaskitaan gitu. Dan uh, periodenya pada sekitar abad 9 dan 10 Masehi. Uh, informasi tentangnya memang melegenda di kalangan para kolektor atau pemerhati Tosan Aji. Tosan Aji adalah senjata pusaka ya seperti keris atau tombak begitu terutama di wilayah pulau Jawa kini jejak beliau juga ditemukan dalam wawacan prosa tembang kidung di kalangan keraton Surakarta di Jawa Tengah dan di era eh, kolonial Belanda seperti serat Caryasipun para empu ing tanah Jawi serat centini dan juga dalam serat Paniti Kadga jadi, ini sangat unik bagi saya, ya. Bagaimana uh, sosok perempuan dari Tatar Sunda ini diceritakan dan dikisahkan oleh orang-orang yang ada di wilayah timur? Itu mengapa, karena memang uh, beliau berpindah atas petunjuk leluhurnya untuk uh, ke arah timur. Dan uh, saya pribadi baru menyadari bahwa, bahwa mungkin ini adalah bagian dari sebuah penyeles, eh, penyelamatan peradaban sejarah karena karya-karya yang bernilai itu akhirnya banyak terselamatkan di kewilayah timur jawa bagian timur karena kita tahu bahwa sejarah pajajaran ini sendiri adalah sejarah kerajaan yang moksa atau menghilangkan dirinya sehingga tidak eh, tidak ditemukan lagi eh, tinggalan eh, peradabannya dan eh, sebagai perempuan empuk Pewaris dari wilayah Pajajaran akhirnya beliau mengembangkan tradisi kosan uh, Aji ini di wilayah ke wilayah timur, gitu ya. Dan uh, meskipun ia berpindah ke arah timur, uh, ditemukan karya-karyanya bekas uh, di wilayah Majapahit, itu, dan uh, informasi yang saya terima dari uh, seorang tokoh adat Sunda, anggaran jati kusuma yang pada tahun 50-an beliau juga bertemu dengan keturunan Lisombro di wilayah Banyuwangi gitu ya. Dan sebagai bagian keturunannya mereka masih meneruskan budaya membuat kujang. Kita tahu bahwa kujang adalah sebuah senjata tradisi khas Pajajaran di mana dia juga bukan sekedar uh, pusaka atau keris yang untuk uh, menunjukkan kewibawaan tetapi juga dia multifungsi. Kujang itu multifungsi. Sebagai alat uh, produksi juga untuk uh, di sebagai petani gitu ya. Jadi ada kujang yang beragam juga di dalam uh, budaya Pajajaran. Sehingga uh, saya mencoba merekonstruksikan uh, sosok Nisombro ini dengan tampilan uh, perempuan yang menggunakan uh, apa tusuk konde kujang itu. Ini menunjukkan bahwa uh, sebagai perempuan uh, Sunda, dia tetap berteguh mewarisi nilai-nilai lama para leluhurnya di pajajaran Berteguh pada nilai kemanusiaan dan mempertahankan uh, karakter bangsanya sebagai bangsa Sunda, Sunda yang uh, mungkin pada periode Penjajahan memang eh, dulu belum dikenal Nusantara atau pulau-pulau, tetapi dikenalnya adalah Sunda Major atau Sunda Minor atau Sunda Besar dan Sunda Kecil, Paparan Sunda atau Paparan Sahul. Begitu ya, jadi eh, inilah sejarah-sejarah yang memang saat ini juga eh, tidak dikenali oleh generasi sekarang, tetapi dengan diungkapnya, eh, peran Empu Sombro ini Uni Sombro." Uh, ini semoga menjadi sebuah uh, celah yang bisa mengungkap tabir bagaimana kebesaran dan uh, kebesaran bangsa Nusantara ini juga bisa menjadi satu pride sebagai sebuah bangsa ya yang tidak boleh terjajah dan tidak boleh uh, menjajah orang lain, apa eh, bangsa lain. Jadi saya kira eh, dan karyanya ini adalah bagian dari eh, keris yang sangat sederhana. Jadi Kiso, eh, Nisombro ini ingin menunjukkan bahwa eh, bilah keris yang dia buat itu memang berbentuk sederhana tanpa pamor, tanpa ricikan gitu, tetapi bilahnya itu uh, dari sisi kalau keris kita ada dua aspek ya, aspek lingga dan aspek yoninya. Aspek lingga adalah physically, tapi aspek yoni adalah aspek uh, inti dalaman, dalamnya, karakternya gitu ya. Jadi uh, yang bisa saya sampaikan adalah Nisombro ingin menggambarkan bahwa Karakter keris yang dia buat sebetulnya lebih ditujukan sebagai kemanfaatan. Nah, kemanfaatannya ini adalah eh, banyak yang menyampaikan untuk di periode saat itu, untuk melancarkan persalinan. Inilah yang menjadi menarik juga buat saya. Bagaimana beliau eh, dalam menciptakan sebuah karya budaya itu memiliki tujuan-tujuan yang bukan sekedar untuk. Eh, dirinya mengaktualisasikan diri dan berkarya tetapi memiliki nilai kemanfaatan untuk sesamanya dan uh, dengan dapur brojol ini istilahnya dapurnya brojol uh, yang secara filosofis kemanfaatannya untuk melancarkan sesuatu terutama kalau uh, dalam pengalaman-pengalaman pengalaman informasi yang saya terima bahwa ini bermanfaat untuk e, melancarkan persalinan pada era saat itu ya. Nah, ini bagaimanapun sebagai sebuah folklore yang e, berkembang di masyarakat artinya ini e, memiliki peran gitu ya. E, dari sisi yoni adalah aspek spiritualnya, secara daya magisnya tuah dan kemanfaatan gitu. Jadi bukan hanya tampilan. Jadi keris itu tidak hanya sekedar tampilannya yang mungkin memiliki kinata emas atau tampilan-tampilan yang uh, menunjukkan banyak pamor tetapi physically tapi Nisombro ingin menunjukkan karya yang memiliki kemanfaatan. Dari sisi teknik pembuatannya pun uh, ya tadi saya sampaikan dua aspek dalam uh, melihat keris yaitu aspek lingga fisik tampilan dan aspek yonis spiritual, tua dan kemanfaatan. Uh, dari yang saya uh, temukan juga dari Ngarso dalam Sultan Jogja, bahwa di Keraton Jogja memiliki koleksi karya Chris, uh, Puni Sombro berupa Kujang Pangarak. Jadi ini berkesesuaian. Saya seperti Uh, menyatukan mozaik-mozaik uh, informasi di mana uh, menunjukkan bahwa karya-karya Nisombro itu memang dihargai di uh, di banyak tempat dan seperti yang tadi saya sampaikan memiliki aspek yoni yang berkualitas itu. Di mana di Yogyakarta sendiri sebagai kujang pangarak pada saat-saat tertentu itu ngarso dalam informasinya selalu dibuka dan Menjadi perbawa atau efek menjadi penyelaras dari beragam keris yang ada, yang setiap keris itu membawa yoni masing-masing karakter yang berbeda. Tetapi, dengan kujang pangarak karya sombro ini, dia bisa menjadi sebuah penyelaras gelombang yang beragam, gitu ya. Jadi, dan bagaimana sebetulnya Sombro ini membuat keris? sebagai karyanya adalah seperti tadi saya sampaikan di awal dengan uh, apa pijatan-pijatan jempolnya sendiri sehingga bentuknya juga seperti ini ya dia bentuknya sederhana tetapi uh, dan uh, seperti ini lebih jelasnya ya jadi bahwa di dalam uh, karyanya ini menunjukkan kesederhanaan tetapi daya kemanfaatannya itu seperti tadi saya katakan ada saksi-saksi sejarah atau kolektor keris atau pemerhati Tosan aji yang menyatakan bahwa uh, efek dari aspek ioniknya ini yang menjadi daya uh, magis atau daya vibrasi ya untuk lancaran persalinan atau kemanfaatannya untuk katakanlah eh, memiliki tuah atau manfaat jadi itu yang eh, menjadi unik dan saya kira lewat karyanya beliau yang eh, menunjukkan cara revolusioner eh, selama ini didominasi oleh pria kembali lagi sebagai simbol maskulinitas namun dengan kewaskitaan atau kevisioneran beliau dan lewat spiritualitasnya, ia menyampaikan pesan bahwa keris dapat dibuat oleh sosok perempuan, bahkan dengan cara yang feminin. Ia membuat keris dengan cara yang tidak biasa seperti halnya yang dilakukan para empu laki-laki. gitu ya. Dan pada umumnya berdapur brojol itu dapur yang sederhana seperti gambar yang tadi saya sampaikan, E, tanpa pamor namun e, dari besi tempat yang dihasilkan itu setara dengan teknik tanur tinggi atau pemanasan mencapai 1000 derajat Celcius yang tentunya pada abad 9 belum ada teknologi seperti itu. Nah, ia mampu menunjukkan teknik pijitan jari-jemari pada bilahnya sehingga menghasilkan percampuran pancadatu, lima unsur logam, baja, besi, perak, emas, dan meteorit melalui tenaga dalamnya. Jadi dia sebagai uh, pewaris nilai kearifan leluhur masih menempa dirinya untuk uh, menyatukan energi dalam dirinya kepada energi semesta sehingga tidak ada yang tidak mungkin ketika membentuk bilah keris itu hanya dengan energi tenaga dalam yang bila dibuktikan uh, jenis uh, apa jenis uh, metal metalogamnya logamnya itu dalam pembentukan bilah seperti itu harus mencapai pemanasan yang 1000 derajat celcius. Jadi semoga cerita atau gambaran peran dari Nisombro ini bisa menggugah kesadaran bangsa ini bahwa masa lalu tidak hanya meninggalkan apa, meninggalkan warisan nilai yang rendah, tetapi bahkan kalau dikaji dengan eh, teknologi, saya yakin bisa menjawab bahwa teknologi metalurgi eh, di Nusantara itu juga sudah, sudah sangat maju dan eh, itu bisa membangkitkan semangat eh, harga diri kita sebagai sebuah bangsa yang tidak boleh dan tidak boleh mau untuk dijajah gitu ya. Jadi Bagaimana uh, kita sebuah, sebagai sebuah bangsa memiliki tantangan untuk kembali pada uh, apa, nilai kebangsaan yang sudah ada, sehingga jangan selalu melihat uh, bahwa di luar lebih baik, tetapi bahkan kita sebetulnya punya nilai-nilai yang juga sudah cukup maju, tetapi karena kita tidak menggali. Uh, sehingga bangsa ini seolah-olah terseok-seok kehilangan arah, kehilangan kepercayaan diri. Indonesia hanya bisa uh, menjadi pengekor bukan pelopor gitu ya. ya semoga dengan uh, narasi uh, his, her story uh, Nisombro uh, bisa menggugah rasa kebangsaan kita kembali menjadi bangsa pelopor bukan bangsa pengekor. Gitu. Uh, saya kira ini menjadi awal uh, yang uh, bisa saya sampaikan untuk secara terbuka uh, akan juga bisa sangat bisa menjadi sebuah kajian ilmiah, kajian uh, sejarah begitu ya. Bagi para kosan uh, aji, para sejarawan, bahkan juga masyarakat yang mungkin selama ini tidak menyadari ada tinggalan-tinggalan yang berharga di sekitar kita dan kita harus uh, apa? harus telaten melihat apa yang sebetulnya eh, kemampuan bangsa ini untuk bisa maju tanpa harus menjadi bangsa pengekor. Ya, terima kasih. Pada barat atau timur atau utara atau selatan. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampurasun, Nada Rapunten, Agung, Mugia, Katampi. Sampurasun. Terima kasih, terima kasih uh, Tdedwi Kanti yang sudah uh, merewayatkan tentang nisombro, pewaris nilai kearifan lokal dari tanah Pasundan. Tadi salah satu yang uh, juga menarik bagi saya adalah tentang prinsip uh, yang juga dikembangkan uh, nisombro tentang bekerja secara bersama-sama, tidak meninggalkan yang di belakang dan juga tidak mendahului yang di depan. Nah, tadi kan kita sempat uh, agak kesulitan mendengarkan audio yang di uh, mengenai tembang Salabintana tadi ya. Jadi mungkin kita bisa mendengarkan sedikit, uh, uh, memutarkan si audionya kembali, supaya kita bisa mendengarkan dengan seksama. Uh, cukup nggak? Bisa? Audionya ada di teh Dewi atau di... Oh. Oke okay, baik, saya buka. Sintai yang ya. tadi teh. Mm -mm. tadi saya mengawali bahwa di bagian dari membuka um, jarak besaran atau glorifikasi sebagai sebuah bangsa ya. nah, dimana sekarang kita merasa penting kita mencari apa sih sebetulnya yang bisa menjadi uh, harga diri bangsa ini agar tidak mudah terbuai gitu ya tidak, mudah terbuai oleh Iming-iming e, e, neokolonialisme begitu ya, padahal kita juga punya kemampuan daya juang, daya tahan, daya lenting yang harus kita gali bersama. Kalau kesulitan saya kira nggak e, apa-apa karena ini bagian dari e, apa istilahnya tembang yang menggambarkan e, sebuah upaya terus-menerus mencari nilai kesetaraan eh, inklusivitas bahwa selalu ada masa di mana keraguan-raguan atau ketidakpercayaan diri itu hambat. Tapi ini menjadi pengingat saja bahwa ungkapan sih eh, bahkan bahkan sejarah-sejarah seperti ini harus terus diungkap. Saya yakin di seluruh suku bangsa yang ada di nusantara memiliki nilai-nilai yang maha agung dan luhur yang sayang kalau tidak kita buka. Semoga ini hanya menjadi sebuah stimulus dan uh, ungkapan sejarah itu hanya bisa terbuka bila uh, keinginan itu ada uh, di dalam rasa. Panggilan itu panggilan yang hadir dari rasa yang sangat kuat untuk kita ingin menghadirkannya bukan hanya sekedar tanpa upaya jadi keinginan untuk membuka sejarah bangsa ini harus ada apa keinginan sendiri dari para putra-putra bangsa menggali dan menemukan kenali siapa kita dari mana kita dan untuk apa kita hidup? Apakah kita hidup sekedar sebagai manusia dengan insting uh, insting insting nalurinya saja atau manusia yang uh, memiliki rasa dan pikir tapi juga uh, mampu merasa dan merasakan, memiliki pikir dan mampu memikirkan. Jadi spirit spirit inilah yang uh, menjadi fondasi dasar. Bagaimana kita menggugah rasa kebangsaan kita? Kita memunculkan saatnya kita bangkit dan bersatu dari mati suri selama ini, mati suri dari identitas kita sebagai jati diri bangsa yang dari hilang. Mengapa kekerasan-kekerasan begitu banyak terjadi? Karena kita sendiri, seperti bangsa yang kehilangan arah dan kehilangan akar. Ketika bangsa ini kita analogikan sebagai pohon, maka eh, akar sejatinya menjadi sebuah penguat pohon itu. Dan untuk menguatkan akar atau karakter bangsa, maka harus muncul dari keinginan eh, mendasar dari rasa dan pikir kita. Maka, eh, semesta akan menuntun. Dan uh, di sini ada ungkapan ada tentang sulintang. Semesta sudah membukakan tanda-tanda melewat lewat uh, semesta yang memberikan apa tanda-tanda ya bahwa kita bisa belajar dari bintang di langit tentang uh, filosofi kesetaraan. Kita bisa belajar dari alam ini juga. Jadi kitab kehidupan kita ini banyak sekali banyak yang bisa kita baca dari masa lalu untuk basis masa kini hingga bekal masa depan kita bisa membaca masa lalu untuk menapakkan langkah di masa kini dan masa depan untuk bisa berjaya sebagai sebuah bangsa jadi saya kira ini sebagai sebuah stimulasi saja setidaknya dari Sunda kami membuka uh, sejarah ini meskipun uh, selama ini tidak terdengar cukup jelas tetapi saya yakin di banyak suku-suku bangsa di Indonesia banyak tokoh-tokoh perempuan yang menjadi uh, memiliki peran dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa baik Terima kasih ya terima kasih banyak T. Dewi Kanti sudah memutarkan kembali soal audionya tadi dan juga memberikan juga pemaknaan supaya membantu kita semua memahami uh, tembangnya uh, untuk selanjutnya uh, kita akan uh, bergeser pada um, penanggap jadi ketika tiga narasumber ini sudah menyampaikan tiga tokoh perempuan dari berbagai tempat juga dengan identitas yang juga beragam dan dengan konteks yang juga berbeda-beda, kita ingin mendengarkan tanggapan dari dua orang di sini. Pertama adalah untuk penanggap pertama adalah Ruth Indah Rahayu, ia adalah peneliti, pengajar dan penulis serta mempunyai keahlian di bidang studi feminisme untuk filsafat sejarah dan ilmu sosial secara umum. Minat utama di bidang epistemologi dan metodologi penelitian feminis, teori reproduksi sosial dan sejarah perempuan. Saat ini merupakan kandidat PhD bidang di bidang filsafat pada program studi filsafat di STF Driyarkarya, Karya, Jakarta. Waktu yang disediakan nanti 20 menit untuk penanggap memberikan tanggapannya. Silakan untuk kawan-kawan panitia dulu untuk Suara saya bagaimana? Bisa didengar? Jelas, jelas. Oke, okay, ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi untuk semua hadirin, para komisioner Komnas perempuan, Pak Dirjen Kebudayaan dan juga ada dari uh, Kementerian Agama ya, dan juga para pembicara yang sudah uh, cukup menarik ketika memaparkan temuan-temuannya atau nama-nama perempuan yang coba diangkat dalam konteks sejarah perempuan. Mohon maaf saya tidak mempersiapkan apa ini namanya PPT dengan cantik karena tadi membuatnya mendadak dan tentu saya akan menanggapi secara umum. Yang pertama, saya ingin mengajak kepada kawan-kawan kalau kita mau kaitkan sejarah para perempuan yang sudah diangkat oleh kawan-kawan tadi dengan konteks pahlawan atau ke konteks atau ke kategori tentang pahlawan, maka kemudian mau nggak mau kita harus merujuk pengertiannya terlebih dahulu, tentu pengertian formal. Dan yang paling umum yang bisa kita peroleh pengertian tentang pahlawan adalah dari KBPI, ya, dari bahasa definisi KBPI. Menurut KBPI, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Nah, kebenaran ini apa juga sangat abstrak ya. Lalu pejuang yang gagah berani, pejuang yang gagah berani ini juga dari segi bahasa pasti akan dipersoalkan oleh kawan-kawan e, secara umum karena gagah berani selalu kemudian merujuk kepada kemaskulinan. Tapi oke, okay, ini definisi ini sangat abstrak dan kemudian implementasinya nanti akan dapat dimultitafsirkan dengan berbagai macam kepentingan. Lalu yang unik di Indonesia ini urusan kepahlawanan secara formal itu ditangani oleh Kementerian Sosial. Menurut saya ini sangat tidak uh, apa ya, tidak pada tempatnya. Bahkan menurut saya ini lebih tepat ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya kaitannya dengan di situ. Nah, menurut Kementerian Sosial gelar pahlawan diberikan kepada warga negara Indonesia atau seorang yang berjuang melawan penjajahan. Oke, ada konteks melawan kolonial di sini di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, baik yang gugur eh, maupun yang masih hidup, dalam membela bangsa. Jadi, kepahlawanan di sini dikaitkan dengan adanya atau menjajinya Indonesia. Jadi, ada konteks eh, berdirinya Indonesia, lalu eh, atau kepahlawanan juga dikaitkan dengan urusan menghasilkan prestasi karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara. Ini sudah pasca eh, perang kemerdekaan. Jadi ada dua di sini menurut Kementerian Sosial yaitu mereka yang berkaitan dengan eh, melawan kolonial dan yang kedua adalah pasca kolonial artinya berkaitan dengan pembangunan eh, membangun Indonesia ini. Jadi menurut eh, apa? Kementerian Sosial atau menurut definisi resmi ada dua konteks ada satu konteks yang dapat digarisbawahi tentang kepahlawanan, yaitu ketika Indonesia ini ada. Nah, sebelum itu, bagaimana seperti contoh Nimbo, sombro tadi ya? Nah, itu nanti kita bisa diskusikan apakah kemudian e, bisa disebut pahlawan atau tokoh di dalam sejarah e, perempuan, atau kita bisa juga rumuskan tentang sesuatu yang baru. Oke, okay. faktanya banyak reduksi dan bias berkaitan dengan penokohan pahlawan ini. Yang jelas kemudian banyak direduksi ke dalam konteks melawan kolonial terutama dalam perang. Nah, padahal kita tahu kalau kita bicara tentang melawan kolonial wujudnya tidak hanya perang. Karena uh, Ibu Yo, Ibu Jo, Ibu Jo Masdan itu sudah sangat populer ya. Itu dia tidak terlibat di dalam perang kemerdekaan tetapi persiapan uh, untuk membangun atau persiapan untuk membangun merumuskan identitas bangsa ini di dalam sebuah pemuda seperti itu. Nah, yang juga sangat menarik bahwa kemudian banyak kepahlawanan direduksi di dalam sejarah politik. Nah, dan khususnya juga nanti sejarah militer. Nah, jadi kalau kita bicara sejarah politik, berarti segala daya upaya perjuangan yang ada dalam konteks politik dan kita tahu kemudian konteks politik yang di depan selalu laki-laki kemudian peranan perempuan misalnya dalam perang kemerdekaan e, di dapur umum dan sebagainya e, atau hanya membaca pidato e, pada saat sumpah pemuda atau mengibarkan bendera itu kemudian tidak dianggap sebagai sesuatu yang politik di belakang layar e, itu tidak dianggap sebagai e, sesuatu yang politik bahkan Kongres Perempuan Indonesia 22 Desember 28 itu juga seringkali tidak dianggap sebagai sesuatu yang politik karena para perempuan hanya mengangkat persoalan sebagai ibu dan sebagai anak. Nah, ini ini persoalannya. Dan kemudian perang juga nanti direduksi atau diidentikkan dengan kemiliteran, maka lebih banyak ya pahlawan itu berkaitan dengan mereka yang mengangkat senjata nah yang lain ini tadi dipersoalkan juga oleh uh, Pak Anto ya bias elit bias kelas 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 elit itu jelas uh, siapa yang disebut pahlawan itu ke kemudian kebanyakan adalah mereka yang mempunyai posisi yang sangat bagus pada saat itu termasuk di bidang pendidikan ya Ibu Jo Mas Dani itu posisi bagus tapi buat mereka yang petani padahal banyak sekali para petani di Garut misalnya petani Perempuan yang melawan uh, kolonial di Garut pada tahun-tahun 1926 itu tidak akan pernah disebut sebagai pahlawan karena mereka bukan dari kelas elit. Begitu juga para buruh ya. Nah ini ini masalah dan uh, ini yang menjadi persoalan kita uh, dan ini yang pernah juga saya alami ketika dengan kawan-kawan pada tahun 2011 sekitar itu kami pernah coba mengangkat. Marsina untuk dikampanyekan, sebagai untuk mendapat gelar kepahlawanan. Tapi tentu saja, pada tingkat kabupaten ini sudah ditolak, ya. Nah, siapa Marsina? Kemudian itu yang kita sadari, dia kan cuma buruh, dan sebagainya, dan sebagainya. Baik, lalu uh, bias gender laki-laki ini kita semua sudah jelas, termasuk bias heteroseksualitas, ya. Kita tidak tahu, jangan-jangan. Orang yang punya jasa ini tidak seluruhnya laki atau perempuan identitasnya. Bisa juga dia homoseksualitas uh, dengan identitas yang macam-macam ya. Transpuan, transgender, atau yang lainnya. Bisa jadi. Tapi ini kan kemudian tidak pernah terangkat karena begitu bicara identitas gender adanya adalah laki atau perempuan. Nah kemudian tentu bias ras dan etnik ini juga uh, sudah dipaparkan oleh uh, Pak Anto. Uh, selain Pak Sinyo dan yang lainnya yang sudah dipaparkan Pak Ampak dalam perang kemerdekaan, sebenarnya saya juga sedang mengulik-ulik uh, seorang perempuan Cina semasa hidup Kartini. Jadi lahirnya itu hampir sama dengan Kartini 1889 yang sudah melawan perdagangan perempuan kolonial. Jadi waktu itu banyak perempuan Cina yang uh, diperdagangkan untuk uh, perempuan hiburan bagi kumpeni uh, Belanda namanya Au Cui Lan, mungkin Pak Antok sudah pernah mendengar nama Au Cui Lan ini ya. Ini ini juga menarik. Jadi ketika awal abad 19, awal abad 20, sorry, ketika kita ngomong kartini, Dewi Sartika dan lain-lain, nama Au Cui Lan ini juga tidak pernah diangkat. Nah, jadi memang ada bias ras ya. Dan kita tahu tionghoa adalah ras atau etnik yang memang kalau bisa dianggap tidak pernah berjasa di dalam membangun Indonesia ini. Nah juga etnik ya, ada banyak saya kira bias etnik karena selalu yang diangkat atau mendapat kesempatan memperoleh gelar pelawanan adalah kebanyakan Jawa atau Sunda, itu harus kita akui. Dominasi-dominasi etnik ini mendominasi gelar kepahlawan itu sendiri. Padahal saya yakin dari Aceh sampai Merauke atau sampai Papua itu ada banyak para perempuan yang berjasa di dalam membangun Indonesia ini. Lalu ini soal keberagaman itu kita sering direduksi ke dalam keseragaman yang identik dengan nasional dan pusat. Jadi selalu pahlawan atau yang kita eh, anggap sebagai orang yang berjasa itu adalah yang berbuat di pusat atau yang dikenal sebagai tokoh nasional baik laki maupun perempuan. Termasuk soal organisasi. Kita Uh, begitu miskin atau jarang sekali, kemudian mengulik atau meneliti yang di daerah-daerah. Saya yakin ada banyak, dan tidak harus juga ketika mengangkat uh, tokoh daerah itu, kemudian harus dipaksakan menjadi nasional. Saya pikir juga tidak harus begitu. Jadi, ini juga ada cara pandang yang harus kita ubah, bahwa yang namanya pahlawan itu kemudian nasional. Bagaimana dengan daerah? Dan ini memang membutuhkan satu. Uh, Dobrakan-dobrakan yang uh, cukup revolusioner, menurut saya, untuk jika kawan-kawan perempuan menggait perspektif sendiri di dalam memandang tentang kepahlawanan atau lebih luas lagi adalah tentang tokoh-tokoh uh, perempuan di dalam sejarah, baik uh, lanjut atau oke. Okay. Nah, maka menurut saya, untuk mengatasi bias-bias dan reduksi-reduksi tadi yang kemudian. Konsekuensinya adalah menyingkirkan atau menyembunyikan seluruh peranan perempuan di dalam membangun Indonesia ini. Maaf untuk sementara saya mengatakan Indonesia karena sebelum Indonesia nanti hal yang bisa kita uh, diskusikan sebelum Indonesia itu apa Nusantara kah atau apa? Nah itu hal yang bisa kita diskusikan. Nah yang yang harus kita tetapkan adalah lensa kita memandang. Nah kalau kita selalu mengatakan feminisme, maka sumbangan perspektif feminisme seperti apa yang dapat kita masukkan di dalam pemahaman tentang pahlawan secara formal atau tokoh-tokoh secara formal, sebagaimana yang sudah dirumuskan oleh Kementerian Sosial, atau kita tetap mengikuti itu tetapi mengkritisi, dan seperti apa sumbangan kritis kita untuk mendobrak? Formulasi yang sudah ada selama ini, atau yang kedua, kita menciptakan perspektif yang alternatif yang non resmi, non formal, atau yang ketiga, pilihannya adalah kita membuat kombinasi, kita menggunakan yang formal tetapi juga yang tidak formal. Dua pendekatan ini bisa kita pilih. Saya cenderung untuk eh, membuat pendekatan yang ketiga. Yang pertama, kita tempuh dan kita bisa periksa seleksi mana yang memang tepat. Uh, untuk diajukan, memperoleh gelar secara formal, tetapi kita juga bisa menciptakan perspektif yang alternatif untuk menseleksi mana-mana yang memang lebih baik ini menjadi tokoh alternatif di mana publiklah yang akan mengangkatnya, jadi bukan peran uh, negara. Nah, tentu kemudian uh, untuk mendobrak bias dan reduksi tadi, kita membutuhkan berbagai pendekatan di dalam feminisme, dan kawan-kawan pasti sudah tahu tentang pendekatan interseksional, ya, dalam menilai makna perjuangan seorang perempuan. Interseksional ini berarti kita tidak terpaku pada soal kelas tertentu, perempuan tertentu, eh sorry, gender tertentu, elit tertentu, tokoh politik tertentu, tetapi kita bisa menghubungkan, misalnya, dia kelas rendahan tetapi dia juga menyumbang secara politik atau secara kebudayaan uh, untuk membangun sebuah masyarakat, misalnya. Kemudian dia ada ras tertentu, bukan ras yang hegemonik, Tionghoa kah, Arab kah, atau mana, dan sebagainya. Jadi, interseksional ini yang dimana pada diri tokoh seseorang itu uh, ada tautan dengan berbagai elemen, itu saya pikir yang nanti akan eh, apa perlu kita gunakan supaya apa penentuan tentang tokoh lensa kita ini tidak cenderung eh, apa terpaku pada eh, satu penilaian atau dua penilaian karena itu kemudian akan menafikan kekayaan dari penilaian itu sendiri yang disebut interseksional. Oke, kemudian kita mulai mengurai reduksi sejarah politik atau kekuasaan formal itu harus kita urai. Juga mengurai reduksi perang melawan kolonial, karena perang melawan kolonial ini uh, nanti akan menutup uh, peranan perempuan pada saat pembangunan nasional. Karena tahun 50-an, 60-an, antara tahun 50 sampai 60-an, tahun 56, 57, itu banyak sekali para perempuan memimpin nasionalisasi aset kolonial, yaitu aset-aset perkebunan di Jawa Barat banyak sekali itu tapi kan nggak pernah ada yang mencatat. Nah, karena dianggap ini tidak melawan e, kolonial gitu ya dan e, waktu meng apa itu mem, membebaskan aset kolonial untuk menjadi aset negara, ini justru banyak juga para perempuan ini dan bertentangan dengan tokoh-tokoh feodal setempat. Maka kemudian mengangkat mereka itu juga pertarungannya adalah pertarungan dengan tokoh feudal setempat gitu ya. Nah lalu mengurai reduksi kemiliteran ini saya kira sudah jelas supaya bahwa yang sipil juga punya hak atau akses untuk uh, menjadi pahlawan dan kemudian membongkar berbagai bias. Untuk itu kawan-kawan kemudian dipersyaratkan kita memang harus kaya di dalam melakukan penelitian dan penulisan sejarah perempuan lokal. Yang nasional sudah banyak menurut saya dalam berbagai bidang. Jadi tidak hanya di bidang politik, tetapi juga sosial budaya, termasuk mungkin masakan tokoh-tokoh-tokoh-tokoh yang mengenalkan masakan apa atau menemukan apa dan sebagainya. Kemudian yang menurut saya ini yang harus ditekankan sepanjang berorientasi pada pemajuan perempuan. Jika dia tokoh, tetapi tidak berorientasi pada pemajuan perempuan. Saya pikir ini di luar dari lensa kacamata kita untuk mengangkat dia sebagai tokoh di dalam sejarah perempuan karena konteks sejarah perempuan perempuannya bukan sekedar jenis kelamin tetapi di sini ada kaitan dengan pemajuan perempuan atau perempuan juga nanti bisa kita diskusikan kembali apakah perempuan ini kemudian dari aspek Homoseksual juga bermasalah, tetapi oke. Okay, untuk sementara ini, saya akan gunakan istilah perempuan. Nah, kemudian penggunaan metode penelitian feminis ini tentu, ini menurut saya syarat mutlak. Tanpa ini, kita juga tidak akan bisa mengangkat uh, waktu ruang perempuan yang memang tersembunyi dari depan, karena yang disebut depan adalah politik. Nah, yang di belakang dianggap tidak politik, itu bukan uh, politik padahal perempuan berpolitik tidak selalu tampil di depan, dia bisa juga hanya tampil di belakang, karena ruang waktu perempuan adalah ruang waktu yang seringkali tidak tampak muka, kalau di dalam konsep rumah Jawa itu yang tampak muka adalah uh, uh, ruang tamu dan di situ biasanya tamu laki-laki yang duduk, kemudian para perempuan itu di belakang di dapur, tamu perempuan ada di dapur nah tujuan kita justru ingin mangkut ruang yang namanya dapur tersebut menjadi politik gitu loh nah jadi di sini metode penggunaan metode penelitian feminis saya kira eh, tidak bisa ditawar lagi dan memang eh, ada cukup banyak metode penelitian feminis termasuk di dalam mengkaji eh, sejarah nah lalu yang sangat penting dan ini kurang bagi kita adalah pengumpulan arsip dan kita harus bekerja sama dengan Andri karena Uh, gini, Andri itu saat ini sedang mengajukan Memory of the World ke UNESCO. Tetapi masalah tentang perempuan, tetapi masalahnya arsip yang di Andri, arsip Nasional Indonesia itu hanya ada kartini dan Kongres Perempuan Indonesia. Di luar itu enggak ada. Ada sebenarnya, tapi uh, terlarang seperti majalah-majalahnya Gerwanis dan sebagainya itu masih masih dianggap terlarang ya. Nah. Jadi kemudian Andri kebingungan, ini naskah yang kami punya. Kalau kita ingin mengumpulkan naskah perempuan, kemana kami harus melacak? Nah ini Andri juga harus membuka diri untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga, mungkin suara para perempuan, komnas perempuan, dan lainnya termasuk uh, dari lembaganya Pak Anto tadi untuk mengumpulkan arsip. Karena arsip ini penting, salah satu hal yang menurut saya uh, tampak bahwa itu signifikan pentingnya adalah arsip Kongres Wanita Indonesia yang sudah dibukukan lima, pada saat 50 tahun Kowani itu arsip rapat-rapat tapi justru kalau kita ingin mencari sumber naskah dari arsip rapat-rapat itulah kita jadi tahu bisa rekonstruksi suatu uh, kejadian atau keputusan dan sebagainya dari uh, para perempuan. Nah karena itu saya membayangkan saya nggak tahu ini nanti di tangan siapa swasta pemerintah atau kerja bersama kita harus punya dok, pusat dokumentasi arsip perempuan ini yang kita nggak punya. Jadi, kita mau berteriak-teriak ngumpulin arsip. Sudah mengumpulkan penelitian-penelitian uh, dan menulis, tetapi kalau kita tidak punya pusat dokumentasi arsip perempuan, semua akan hilang. Dulu ada, uh, kalau Bung Fai masih ada, di, uh, sudah hadir di sini. Uh, dulu Bung Fai adalah direktur dari Institut Sejarah Sosial Indonesia. Ya, ada keinginan kita untuk membangun pusat do dokumentasi arsip suara bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan kekerasan politik waktu itu adalah korban dari tragedi 65. Nah, tetapi ini kemudian tidak berlanjut. Nah, saya membayangkan bahwa pekerjaan-pekerjaan seperti ini ini harus dilanjutkan. Saya tidak tahu nanti siapa yang harus melakukan, apakah Komnas Perempuan mampu untuk melakukan inisiasi seorang diri, saya kira tidak, karena ini merupakan kerjasama dari berbagai pihak. Tetapi saya memimpikan ada pusat dokumentasi aksi perempuan, yang dari situ kita akan bisa memperoleh sumber-sumber uh, arsip tentang perempuan untuk menulis sejarah perempuan. Nah ini uh, uh, menurut saya yang apa tanggapan saya untuk semuanya. Lalu maaf lanjut lagi. Nah baik uh, ini pengusulan saya hanya cuplikan aja ya. Salah satu contoh pengusulan calon pahlawan nasional kalau kita tadi karena yang dari uh, apa? suara perempuan ingin mengajukan uh, calon pahlawan. Saat ini yang tengah diusulkan menjadi calon pahlawan adalah Ibu Emma Puradirja. Emma Puradirja ini dari Bandung ya. Dia ketua panitia kongres perempuan ketiga tahun 38 di Bandung dan merupakan perempuan pertama yang menjadi anggota parlemen atau dewan kota Bandung tahun sekitar 39 atau tahun 40 di samping ketiga yang lainnya, ketiga yang lainnya itu Ibu Sudirman untuk Dewan Kota Surabaya. Lalu uh, ada dari Cirebon Ibu Sri Utari ya untuk Cirebon. Kemudian ada yang juga untuk Semarang. Jadi ini adalah Purat Dirjo ini merupakan perempuan pertama pribumi yang menjadi anggota parlemen tingkat kota. Jadi buat kawan-kawan yang tertarik dengan urusan keterwakilan perempuan, sebenarnya kita punya Eh, tokohnya Emma Puradirja dan tiga orang yang lainnya tadi. Nah itu saja sekarang juga masih terseok-seok urusannya. Tetapi karena keluarga Emma dan Pak Guyupan Bandung ini cukup kuat, tampaknya eh, akan gol Emma Puradirja akan mendapat gelar kepahlawanan. Nah jadi masyarakat bisa mengusulkan kalau pakai mekanisme Kementerian Sosial, lalu kemudian itu dibawa ke ranah kabupaten atau kota kemudian dibawa ke ranah provinsi dan kemudian nanti akan ada TP TP 2 GD ini tim penyelidik lah ya tim penyelidik nah tim penyelidik inilah yang menurut saya harus kita intervensi kalau kita punya tadi pusat dokumen arsip perempuan tadi di mana kita juga harus menjadi tim karena tim penyelidik ini biasanya yang membentuk adalah pemerintah nah sementara aktivis atau siapapun yang berminat terhadap sejarah perempuan tidak Sulit untuk masuk, ya. Nah, itu masih dibawa lagi ke atas, ke Kementerian Sosial, dan nanti akan juga ada tim penyelidik pada tingkat pusat, sampai kemudian Kementerian Sosial eh, memutuskan, dan kemudian nanti akan diberikan tanda jasa oleh eh, presiden dalam sebuah upacara. Proses ini tampaknya mudah, tetapi sangat tidak mudah, dan akhirnya tidak semua orang, masyarakat mampu mengakses ini karena eh, problemnya rumit. Nah, maka lanjut lanjut nah maka saya mengusulkan sebuah skema tadi seperti yang sudah saya usulkan kalau kita ingin mengajukan pahlawan versi perempuan ataupun bukan yang disebut dengan pahlawan atau apapun pahlawan versi perempuan ini harus kita definisikan maka saya mengambil dua langkah skema formal negara tetap bisa kita ambil tetapi juga skema alternatif ini juga penting Ya, karena itu saya membayangkan jika kita punya pusat dokumen dan arsip perempuan, nah ini yang akan berperan sebagai tim penyelidik untuk intervensi di dalam tim penyelidik yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah supaya apa, eh, eh, apa ya, usulan atau tokoh-tokoh yang kita usulkan itu eh, dapat diterima. Tanpa itu saya kira kita semua tahu lah bagaimana cara kerja birokrasi kita. Nah, tetapi yang tidak kalah pentingnya dan pusat dokumentasi dan arsip ini berkorelasi ya dengan kelompok perempuan atau masyarakat secara umum. Jadi, pusat dokumentasi ini milik kelompok di seluruh Indonesia tanpa memandang suku dan sebagainya. Nah, saya justru cenderung mendukung yang skema alternatif. Skema alternatif ini bisa dibentuk oleh lembaga swasta atau lembaga negara. Lembaga negara salah satu contohnya kalau mau Komnas Perempuan atau yang lainnya bisa atau nanti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dari Kementerian PPA juga bisa ya. Nah ada lembaga swasta, misalnya lembaganya Tuti Herati atau yang lainnya ya bisa dibentuk. Ini adalah menjadi lembaga-lembaga yang mempromosikan tokoh-tokoh. Tinggal promosi karena dan penggodokan riset dan lain-lainnya sudah ada di pusat dokumen dan arsip perempuan ya, yang diusulkan oleh kelompok perempuan. Nah, lembaga-lembaga ini mempromosikan. Dan tentu mesti kerjasama dengan Kementerian PPA, karena Kementerian PPA selama ini tidak ada peranan apapun di dalam mengarir kemensos untuk soal gelar pahlawan, tapi dia harus kita masukkan ke sana untuk skema formal, tetapi untuk skema alternatif, dia juga harus kita tarik untuk mendukung eh, promosi dari lembaga swasta dan lembaga negara ini. Dan akhirnya, yang memilih bukan KemenSos atau presiden tapi publik siapa dari tokoh-tokoh ini yang tepat untuk kita sebut atau memperoleh gelar pahlawan atau kalau kita keberatan dengan istilah pahlawan kita bisa membuat istilah sendiri kita definikan sendiri misalnya tokoh-tokoh perempuan yang berhak mendapat penghargaan nah seperti itu ya nah jadi saya membayangkan uh, untuk menanggapi apa ketiga dari presentasi uh, narasumber tadi, dan sebenarnya tidak hanya tiga yang dipresentasikan narasumber, ada banyak sebenarnya yang sudah menulis berbagai tokoh-tokoh perempuan, tetapi uh, ya tidak mendapat penghargaan apapun. Maka, menurut saya, kita juga bisa tempuh skema alternatif, termasuk yang dikatakan oleh Ibu Dewi Kanti tadi. Karena sekali lagi persoalan pahlawan konteksnya adalah membangun Indonesia, sementara pajajaran itu belum ada Indonesia ya. Maka ini kita taruh di mana? Kalau kita akan mendorong nimbo, eh uh, sorry, nimbo sombro tadi menjadi pahlawan, ribetnya akan luar biasa, ya. Karena belum ada tentang Indonesia. Nah, tokoh seperti ini bisa kita taruh, kita angkat di dalam skema alternatif sebagai Tokoh terserah kita mau, tokoh perempuan atau pahlawan atau apapun, itu bisa kita definisikan uh, secara serius dalam suatu pertemuan tertentu, tentu setelah ini atau apa terserah. Tetapi kemudian kita angkat, uh, kita tentukan, kita angkat, kita pilih sebagai pilihan publik tentang tokoh perempuan. Nah, jadi uh, skema alternatif ini, menurut saya, sangat memungkinkan kita mengangkat tokoh-tokoh perempuan yang kemudian di luar konteks adanya Indonesia sudah berdiri. Saya kira seperti itu atau apapun ya. Atau yang ingin lepas dari Indonesia misalnya, ya atau yang sudah lepas dari Indonesia seperti Timor Leste. Timor Leste sebelum dia lepas dari Indonesia tentu ada banyak sekali tokoh-tokoh perempuan di situ ketika masih bergabung dengan Indonesia. Tetapi sekarang kalau kita angkat tokoh itu akan menjadi tarik-menarik dia Indonesia atau Timor Leste. Nah, seperti itu wadahnya adalah skema alternatif. Jadi menurut saya skema alternatif ini yang harus kita gaungkan lebih kencang, eh, seperti entah tidak harus oleh komnas perempuan, tetapi oleh siapapun, bahkan bila perlu ini menjadi pekerjaan gerakan perempuan secara keseluruhan. Saya kira eh, seperti itu, nah, sekali lagi sebagai tambahan, banyak sekali sebenarnya tokoh-tokoh perempuan dalam tragedi 65, tragedi 48, tragedi-tragedi di Indonesia ini ya, yang kemudian mereka dibuang, disingkirkan, tidak dianggap hanya karena dianggap pernah memberontak terhadap Indonesia. Seperti itu ya. Nah, eh, ini tempatnya di mana? Ini kalau kita mau mengajukan menjadi, tadi seperti yang juga sudah ceritakan Bung Anto ya, yang eh, Eh, apa kasus di Melayu tadi ya, eh, Ibu Samsidar tadi ya, tokoh seperti itu. Nah di 65 itu juga banyak sekali tokoh-tokoh. Saya sendiri kebetulan eh, sedang dan sudah sebenarnya meneliti eh, ketua Gerwani namanya Umi Sarjono yang saya yakin nggak akan pernah mendapat eh, gelar kepahlawanan. Bahkan di ranah alternatif pun ini orang masih gampang Ah tokoh Ketua Gerwani, bagaimana bisa uh, diangkat sebagai tokoh perempuan? Nah, saya mendiskusikan diri, uh, penelitian saya uh, mengenai Umi Sarjono, dan ternyata Umi Sarjono ini menarik kawan-kawan. Dia teman akrabnya Tri, Tri Murti, dan sejak pada masa penjajahan Jepang, dia ditangkap, diseksa, dan sebagainya, dan ikut membangun republik ini. Gitu ya, tapi ini kan akan dikesampingkan, nggak akan pernah dianggap sebagai tokoh. Nah, seperti juga ibu Samsidar. Nah, ini posisinya adalah di skema alternatif, menurut saya. Jadi, skema alternatif ini ya, memang kita akan membuat secara alternatif, termasuk juga skema alternatif tentang kepahlawanan perempuan. Tanpa ada gini, kita juga akan ribet karena kita akan banyak penolakan pada skema formal negara. Nah, jadi kita harus pakai dua skema ini untuk menempatkan mana yang masuk skema formal negara, mana yang skema alternatif. Uh, saya kira itu catatan saya. Uh, tentu saja, uh, himbauan saya adalah jangan pernah lelah untuk sekali lagi menumentasi, mengumpulkan arsip dan menulis tokoh-tokoh yang anda anggap itu adalah tokoh perempuan di sekitar anda sendiri ya. Apapun tidak harus dalam konteks politik. Saya kira itu akan penting dan sekali lagi saya tidak tahu, bahkan saya mendorong Komnas Perempuan kalau bisa mendorong. Uh, lahirnya pusat dokumen dan arsip perempuan. Saya kira itu eh, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih, uh, Mbak Ruth Indiah Rahayu yang sudah memberikan tanggapan uh, mulai dari penjelasan mengenai definisi definisi resmi negara tentang makna kepahlawanan yang bisa kita juga uh, konstruksi ulang, kemudian tentang lensa-lensa apa saja yang penting menjadi perhatian untuk menobrak bias dan reduksi yang tadi sudah disebutkan juga oleh narasumber. Uh, dan tentunya di akhir mengenai skema skema pengajuan pahlawan, ya ternyata kita punya beberapa skema yang bisa kita tempuh, baik yang formal negara dan terutama untuk skema alternatif gitu uh, terlebih uh, untuk perempuan-perempuan yang selama ini juga mungkin uh, tidak bisa masuk ke skema formal negara dan di akhir tentunya ada peran dari pusat dokumen dan arsip perempuannya yang penting untuk menjadi satu Uh, sumber untuk menggodok dan juga uh, menjadi penelitian atau bahkan mengumpulkan riset-riset yang sudah ada termasuk tulisan-tulisan yang sudah ada ya, tentang perempuan di berbagai konteks dan juga berbagai uh, latar um, begitu. Nah untuk uh, penanggap berikutnya adalah dari um, pemerintah, yaitu Bapak Hilmar Farid, uh, ia adalah Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan uh, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Uh, selain itu juga uh, merupakan pengajar di Institut Kesenian Jakarta dan di program Magister Ilmu Susastra FIB Universitas Indonesia. Namun uh, pada kesempatan ini uh, Pak Hilmar uh, berhalangan hadir, uh, tapi ia telah memberikan tanggapan melalui video. Uh, mungkin kita bisa saksikan bersama-sama ya uh, dari tanggapan Bapak Hilmar Farid. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua um Swastiastu, Nabi Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu Pertama-tama, saya mohon maaf tidak dapat hadir langsung di dalam kegiatan ini Tapi ini tentu tidak mengurangi rasa hormat dan juga apresiasi saya atas kegiatan ini Hari ini kita memperingati Hari Pahlawan dan Seperti yang kita ketahui, ada lima orang yang ditetapkan tahun ini sebagai pahlawan nasional jadi sekarang ada 200 Orang Indonesia yang menyandang gelar pahlawan nasional, dan 15 di antaranya adalah perempuan, tentu ini menjadi pertanyaan besar karena tidak hanya menyangkut representasi, saya kira, tetapi juga soal narasi kebangsaan kita. Pengakuan secara resmi oleh negara adalah sesuatu yang sangat penting, tapi tidak berarti bahwa narasi sejarah dan narasi kebangsaan kita hanya bertumpu pada penetapan pahlawan nasional. Para pahlawan ini adalah teladan orang-orang terpilih yang merepresentasi perjuangan untuk pembebasan yang lebih luas. Uh, kita tahu bahwa Kartini tidak berjuang sendirian, Nyi Ageng Serang juga tidak bertempur sendirian menghadapi musuh, dan penetapan sebagai pahlawan dengan begitu sebenarnya menerangi seluruh perjuangan di mana para pahlawan ini berkecimpung. Bukan hanya secara geografis, tapi juga secara tematik. Ya. Jadi kita berbangga bahwa uh, Usmar Ismail ditetapkan sebagai pahlawan nasional karena dengan begitu berarti perjuangan di bidang kebudayaan khususnya perfilman pun diakui secara resmi sebagai bagian dari perjuangan kebangsaan. Ke depan tentu kita berharap uh, lebih banyak tokoh perempuan yang ditetapkan sebagai pahlawan dan ada banyak sekali tokoh perempuan yang perjuangannya tidak kita ragukan. Kontribusi mereka terhadap kemerdekaan dan pembebasan bangsa ini dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan sudah teruji. Dan kalau boleh saran, seminar ini tidak berhenti. Uh, pada upaya untuk meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya kehadiran perempuan dalam narasi kebangsaan. Tetapi kalau bisa, ada satu komite atau satu panitia yang dibentuk. Uh, agar setiap tahun setidaknya mengusulkan secara kolektif tokoh perempuan untuk masuk dalam jajaran pahlawan nasional. Ya, dan ini tentu uh, perlu kita pelajari secara cermat ya prosedur pengusulan pahlawan yang kita tahu juga bukan sesuatu yang mudah dan baiknya mulai sekarang kita pelajari semua regulasi yang ada. Ya, ada undang-undang, um, ada peraturan pemerintah turunannya, kemudian ada peraturan menteri sosial nomor 15 tahun 2005. Tahun 2012 ribu uh, yang uh, menjelaskan prosedur itu secara rinci, ya dan perlu tentunya ada kerjasama dengan pemerintah provinsi, para akademisi, uh, keluarga dari para tokoh yang akan diangkat dan seterusnya. Nah, tapi di samping itu semua, saya kira kita perlu berdiskusi secara lebih dalam, ya sungguh-sungguh tentang makna kepahlawanan dalam masyarakat kita. Apakah kepahlawanan ini semata diukur dari tanda jasa yang diberikan oleh negara? Uh, apakah tidak ada misalnya bentuk pengakuan dari masyarakat sendiri? Ya, kita tahu di banyak tempat ada pahlawan-pahlawan uh, lokal sebutlah begitu ya, yang tidak masuk dalam jajaran pahlawan nasional tapi namanya diabadikan sebagai nama jalan, uh, nama gedung. Um, tapi ada juga yang tidak mendapat pengakuan resmi, tapi jasanya itu senantiasa dikenang ya melalui karya-karya mereka ya kita tahu ada istilah pahlawan tanpa tanda jasa ya para guru yang mengabdikan hidupnya waktunya untuk mendidik generasi baru dari bangsa kita ini artinya masyarakat sebenarnya juga secara aktif bisa membuat pengakuan terhadap kepahlawanan dan dengan begitu aktif membentuk karasi secara bangsa dan disinilah saya kira Komnas Perempuan bisa berperan aktif ya untuk hadirkan ya narasi atau kisah atau sudut pandang perempuan dalam perjalanan sejarah bangsa kita ini dan di sini ya saya kira pentingnya uh, kita juga mengangkat tokoh-tokoh perempuan yang berjasa dalam perjuangan kemerdekaan dan menyoroti uh, pembebasan ya gerak pembebasan yang mereka lakukan itu pembebasan dari kebodohan kemiskinan dan ketidakadilan dan ini uh, di dalam bidang sejarah ya, kita sebut sebagai feminisasi dari narasi sejarah. Ya, the feminization of history. Dan pertanyaan dasarnya adalah apa yang dianggap penting dalam sejarah dari sudut pandang perempuan. Bagi saya misalnya, setiap ibu itu adalah pahlawan kehidupan. Bagi anak-anak mereka, bagi keluarganya, bagi masyarakat juga karena melahirkan generasi yang meneruskan perjalanan bangsa dan juga karena peran krusial mereka di dalam masa emas 0-5 tahun. Dan tidak jarang para ibu ini berjuang sendirian ya, di masa yang sangat krusial tersebut. Ya. Ada beban tambahan juga mencari nafkah, kerja domestik, dan sebagainya. Dan ini saya kira adalah bentuk kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari yang sering terabaikan, sering terlewatkan dalam narasi kebangsaan kita. Padahal seharusnya bagi saya ini menjadi perhatian. ya Bagaimana membuat masyarakat menyadari, mengingat, dan mengapresiasi perjuangan sehari-hari yang tidak kalah beratnya dari memanggul senjata di saat perang misalnya. Ya. Dan dengan sudut pandang seperti ini, dengan sudut pandang feminisasi narasi sejarah ini, kita boleh juga membaca kembali ya perjalanan dari 200 pahlawan nasional kita ini. Karena apa? Karena semua mereka lahir dari rahim seorang ibu, tanpa terkecuali. Ya, dan para ibu, para pahlawan nasional ini, memegang peran kunci pada awal pertumbuhan para pahlawan, dan tidak jarang ya, ikut berperan penting ya, dalam perjalanan selanjutnya, ya, sebagai penjaga, sebagai penasehat, uh, dan sebagainya. Dan kalau kita baca otobiografi dari para tokoh intelektual kita, uh, banyak dari mereka mengakui peran besar dari para ibu. Para ibu ini yang biasanya membimbing mereka, mengenal dunia ilmu, mengenal dunia buku, tulis menulis, ya dan jadi saya kira perlu juga ini ada penelitian khusus ya mengenai ini yang nantinya akan membuat narasi kebangsaan dan narasi kepahlawanan kita menjadi lebih kaya ya karena adatnya sudut pandang dan juga kehatiran perempuan di dalamnya. Untuk keperluan itu saya kira Komnas Perempuan eh, mestinya berada di garis depan. Gitu ya. Tapi kami di Dijen Kebudayaan itu akan dengan senang hati berdiskusi untuk mengembangkan gagasan ini lebih lanjut. Baik, sementara itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf sekali lagi, tidak dapat hari langsung, semoga seluruh kegiatan berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi, 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 Om Rahayu. baik itu tadi video dari Bapak Hilmal Farid yang uh, juga mengangkat tentang uh, bahwa masih banyak ya dari 200 orang uh, pahlawan nasional ini yang masih apa ya belum belum ada tokoh-tokoh perempuan dia hanya 15 orang. Jadi masih sangat sedikit bahwa uh, negara mengakui secara resmi tentang tokoh-tokoh uh, perempuan. Uh, dan tentunya uh, ada semacam dorongan dari yang tadi disampaikan bersama bahwa masyarakat sendiri bisa aktif untuk membuat pengakuan terhadap kepahlawanan itu dan aktif juga dalam membangun narasi sejarah bangsa. Salah satu hal yang terakhir yang saya juga bisa uh, soroti adalah bagaimana kita bisa melakukan pembacaan kembali ya terhadap 200 pahlawan nasional ini dan melihat apa sih yang menjadi uh, subangsi atau kontribusi besar dari peran Ibu, ya, dari pahlawan nasional ini sehingga dia bisa bertumbuh dan bergerak uh, sampai di titik perjuangan. Dia uh, begitu untuk kedua penanggap, dan terima kasih banyak untuk uh, tanggapan yang sudah disampaikan. Uh, kita akan beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu kita ingin mendengarkan dulu, nih. Uh, setelah kita selesai berdiskusi, kita ingin sejenak. Uh, Mendengarkan dan menikmati video paduan suara Komnas Perempuan yang berjudul "Medley Perempuan Indonesia". Kita bisa tepuk tangan ya, dan mungkin ada tadi teman-teman yang juga bernyanyi waktu apa sih video ini ditayangkan. Jadi ini salah satu apa ya perayaan kita juga bahwa ternyata. Uh, kita juga bisa mengingatnya dengan berbagai hal ya. Tadi juga disebutkan di naras, oleh narasumber uh, kita bisa uh, mengingat tentang tokoh-tokoh perempuan lewat berbagai karyanya gitu, termasuk juga lewat tembang-tembang dan lagu-lagu dan ini bisa jadi inspirasi kita uh, untuk terus mengumpulkan uh, apa ya narasi-narasi itu di berbagai karya yang ada ya gitu, termasuk di lagu-lagu itu sendiri. Semoga uh, video ini bisa membuat kita lebih uh, rileks lagi, gitu kan? Karena sudah tadi diskusi panjang, lalu ada musik dan juga uh, nyanyian dari kawan-kawan Komnas Perempuan, maka uh, sekarang kita bisa buka untuk sesi diskusi, tanya jawab. Um, jadi, untuk para peserta diskusi, baik yang di Zoom maupun di YouTube, bisa menuliskan komentarnya, pendapatnya, atau mengajukan pertanyaan di kolom uh, Zoom chat ataupun juga di kolom YouTube. Uh, dan selain itu, juga saya mengundang rekan-rekan, ibu bapak sekalian, jika ingin menyampaikan sesuatu, bisa juga open mic uh, seperti itu, ya, untuk uh, metodenya. Um, apakah ada yang mau memulai komentar atau uh, atau bertanya? Dipersilakan. Saya melihat di sini uh, kita kehadiran juga. Perwakilan dari Ditjen Bimas Katolik, uh, mungkin dari Bapak, apakah mau menyampaikan sesuatu untuk proses diskusi kita di pagi hingga siang hari ini? Silakan, Pak, jika berkenan. Mohon maaf, ada kurang jelas, Mbak. Iya, silakan Pak, Pak Dijen. Jika ingin memberikan komentar atau pernyataan, dipersilakan. Baik, kami mendukung kegiatan ini supaya kita bisa mensosialisasikan ke tempat-tempat yang uh, wilayah kita kami sangat senang bisa bergabung di tempat ini. Sehingga, kiranya dapat disosialisasikan nantinya ke wilayah kerja khususnya yang menjadi apa, wilayah Belajar. Saya kira itu. Kami akan mengikuti sosialisasi kegiatan ini akan menjadi bahan kami untuk menyusun kegiatan-kegiatan kami. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih. Oke, terima untuk... kasih Pak Dejan untuk pernyataannya. Ya, semoga ini bisa jadi uh, panduan, atau misalnya uh, disosialisasikan, ya, karena memang tokoh-tokoh perempuan yang tadi disampaikan butuh untuk disiarkan uh, lebih banyak, gitu, ke masyarakat lebih luas. Dan semoga juga ada komunikasi yang lebih lanjut, gitu, entah dengan Komnas Perempuan atau juga dengan orang-orang uh, yang memang bergerak di bidang itu, baik dari masyarakat sipil maupun juga dari akademisi. Um, ini saya mau membacakan satu pertanyaan. Hmm, ini sepertinya ditujukan untuk um, Teh Dewi ya, Teh Dewi Kanti. Ada pertanyaan dari Nadia GMNI Kuningan. Uh, jadi ini saya bacakan ya. Era globalisasi ini yaitu era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Uh, bagaimana kita sebagai kaum milenial, nih, atau sebagai perempuan Indonesia, supaya bisa menyelaraskan sejarah dulu ke zaman globalisasi ini? Karena tidak sedikit banyaknya kaum milenial yang mengabaikan perjuangan pahlawan zaman dulu. Terima kasih. Mungkin dari Teh Dewi Kanti bisa merespon pertanyaan ini. Apa Dewi Kanti uh, masih bersama kita? Oke, okay. oke, okay. oke. Okay, mungkin uh, sudah live ya Dewi Kanti. Uh, di sini ada dari teman uh, Kak Sharli Maidelina ingin menanggapi. Silakan Kak, bisa open mic. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi, dari hasil yang tadi telah kita dengar ya, memang saya dari KKR itu juga melihat banyak sebenarnya pahlawan-pahlawan yang sangat kita sayangkan itu uh, tidak masuk gitu, maksudnya presentasi perempuan yang menjadi pahlawan juga sangat sedikit. Tapi saya sepakat dengan uh, narasumber sebelumnya dan juga yang beberapa yang menanggapi tadi bahwasanya memang kita butuh butuh uh, gerakan yang lebih uh, aktif lagi, proaktif dengan menggunakan semua sosial di zaman era globalisasi seperti yang disampaikan dalam komentar tadi juga saya simak memang yang yang paling penting kalau di Indonesia ini menurut saya viral ya bagaimana sesuatu itu bisa diviralkan karena ketika dia viral seakan-akan dia akan menjadi seperti pahlawan seperti itu kan sementara yang pahlawan itu sendiri karena dia mungkin tidak viral dan anak zaman sekarang itu uh, tidak terlalu melihat perannya kalau dia kalau anak-anak itu tidak membaca buku mungkin mereka kan menjadi uh, kurang memahami tentang keberadaan pahlawan-pahlawan tersebut. Jadi sehingga ketika mereka salah uh, menjadikan seor seorang figur itu menjadi contoh, maka akhirnya rusaklah generasi bangsa seperti itu. Di Aceh banyak pahlawan. Itu saya sempat pernah uh, bertanya. Ada sebuah makam makam Belanda di Aceh. Uh, kita bilang Kerkov di situ. Saya sempat bertanya sama sejarawan di Aceh, "Ini yang dimakamkan di sini, apakah Belanda belanda yang mati perang pada saat uh, perang melawan orang Aceh?" Katanya bukan, dibilang ada uh, prajurit Belanda yang mati di Belanda itu dia berwasiat kepada cucunya agar ketika dia meninggal, uh, dia itu dikuburkan di Aceh. Kenapa? karena dia merasa bangga dikuburkan di tanah yang melahirkan pejuang-pejuang hebat di mana di Aceh itu bukan saja laki-laki tetapi perempuannya pun rela menumpahkan darahnya demi memperjuangkan tanah air seperti itu. Jadi kita mendengarnya kan wah luar biasa seperti itu. Sehingga ketika misalnya yang menjadi patron atau contoh generasi saat ini adalah perjuangan-perjuangan perempuan itu, maka uh, tentu kan akan bisa memperbaiki pola pikir mereka. Seperti itu. Jangan uh, kalau selama ini kan kita melihat yang heboh nanti tentang uh, yang viral-viral, kasus viral, terus ada orang-orang yang di TikTok atau yang lain-lainnya, yang menurut bisa kita bilang anfaedah jika hanya uh, menampilkan uh, gerakan, nyanyi, atau yang lain-lain tetapi bagaimana mereka itu bisa menjiwai menjiwai uh, diri mereka bahwa dia, bahwa mereka itu adalah bagian dari negeri ini sehingga mereka harus memberi sumbangan yang positif dan peduli. Kalau dulu mungkin kita berjuang dengan apa namanya dulu kita berjuang dengan uh, menumpahkan darah. Mungkin sekarang kan perjuangannya berubah dengan menumpahkan uh, pikiran, ide untuk memajukan bangsa ini bersama-sama. Sehingga Benar bahwa tadi eh, kita harus solid nih, untuk lebih bisa, lebih bisa bersama-sama membuat sebuah pergerakan untuk memviralkan pahlawan-pahlawan eh, yang tidak hanya berperang melawan Belanda saja, tetapi ada di bagian-bagian yang lain juga. Misalnya di bagian pendidikannya, di bagian eh, pertanian seperti itu, dan yang lainnya, sehingga eh, dengan adanya... Dengan viral seperti itu maka bisa menambah lagi nama-nama hmm, perempuan yang bisa dijadikan pahlawan sehingga perjuangannya itu menjadi beragam seperti itu. Misalnya yang ini memperjuangkan apa seperti itu e, maka dengan seperti itu karena gini ada stigma di masyarakat seakan-akan kalau perempuan ini dinaikkan seakan-akan perempuan ini kan ingin e, apa namanya bersaing dengan laki-laki. Padahal sebenarnya ketika perempuan itu menjadi tokoh, menjadi tokoh atau apa bukan karena dia ingin bersaing dengan laki-laki, tapi karena dia ingin menstabilkan. Memberikan keseimbangan, bahwasanya ada seperti ini, seperti itu. Jadi, perempuan itu bukan ingin bersaing dengan laki-laki ketika dia maju. Dia hanya ingin memperlihatkan bahwa memang ini uh, adalah sebuah potensi yang dimiliki perempuan, bukan karena ingin bersaing, tapi ingin memperbaiki keadaan. Seperti itu tidak kita lihat uh, dari jenis kelaminnya. Jadi, saran saya, uh, dengan melalui uh, acara ini, ke depan kita lebih melakukan gerakan yang lebih aktif lagi masing-masing kita untuk bisa memviralkan tentang pahlawan-pahlawan apa saja di, di, di sisi perempuannya yang bisa kita naikkan dan kita uh, sosialisasikan ke anak-anak muda zaman sekarang kayak KKR Aceh juga pernah berpikir mungkin kita akan membuat seperti Kongres Pejuang Perempuan seperti itu atau membuat Hari Pejuang Perempuan dan yang uh, lainnya karena memang di Aceh juga Uh, banyak masih banyak perempuannya yang bisa disebut sebagai pahlawan dari dari saya demikian terima kasih mbak ya terima kasih kak untuk uh, tanggapannya jadi menghalai tentang bahwa konteks yang sama ya terjadi di konteks akar Aceh uh, semoga juga ada uh, apa ruang-ruang untuk bisa mengangkat tentang uh, perjuangan perempuan di konteks Aceh ya karena tadi juga sama seperti yang disampaikan oleh Uh, Mas uh, uh, Adi, eh sorry, uh, dari narasumber pertama soal Sinio itu juga bisa viral ya, ketika dari Asmi Abu Bakar merepost ya tentang uh, apa, tentang uh, artikel atau tentang profilnya Ibu Sinio uh, ini ada yang raise hand lagi uh, tadi dari Kakak Perwati ya, apakah mau open mic? Ya oke, okay. silakan Kak. Ya, ya saya Yudia dari Perwati Badan Pengurus Daerah Jabodetabek. Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Komnas Perempuan hari ini dan bagi saya secara pribadi selama sejak kecil itu setiap tanggal 10 November kan itu kalau zaman masih sebelum reformasi itu selalu ada upacara benderanya yang sesuatu yang ditokohkan orang yang di, eh, sangat diagungkan eh, pahlawan itu tapi eh, perbincangan kita hari ini sangat clear sangat jelas bahwa eh, kita juga ikut harus eh, apa sedikit mengoreksi atau mengkonstruksi makna dari eh, arti kepahlawanan itu sendiri eh, saya eh, lihat tadi dari eh, apa yang Presentasi pertama dari um, uh, oh Anto itu bagaimana sebenarnya perjuangan perempuan seperti yang diwakili oleh uh, uh, Tessinio itu bahwa dia tidak hanya berjuang pada saat perjuangan itu sedang terjadi, tetapi perjuangannya justru terlihat ketika bagaimana ia harus uh, berupaya mendapatkan pengakuan dalam senyap dan itu sangat uh, apa ya sangat sedih kita melihat bagaimana cara kita bangsa ini dan sistem di negara ini memperlakukan atau melihat, menilai kalau dia bukan pahlawan nasional misalnya atau tokoh yang dari kalangan elit misalnya atau yang berjuang dalam grup seperti contoh dari pejuang Tante Jo saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa ia perjuangannya disederhanakan tetapi dalam hal ini Persakapan kita hari ini juga usulan dari uh, yang sudah disampaikan oleh penanggap tadi, um, Mbak uh, Ruth uh, Indah Rahayu itu sangat baik. Dan ini juga ada harus ada unsur yang sangat edukatif yaitu Mohon maaf Kak suaranya jadi tidak terdengar. Ya, apakah ya, sudah? Ya, ya, sudah Berarti uh, apa? Iya, jadi sebenarnya uh, acara kegiatan setiap hari pahlawan sebenarnya adalah meng menggugah sebuah bentuk edukasi untuk mengajarkan kepada bangsa bagaimana menghargai menghargai sebuah tindakan baik, sebuah peran. Sebagai contoh, saya selama beberapa tahun sejak tahun 2002 dan berlanjut 2004 dalam penanganan bencana, termasuk di sini ada pendeta Lili Danes, kami itu terjun di berbagai konteks bencana. Nah, orang-orang yang merespons pertama, termasuk terutama orang lokal yang merespons pertama pada bencana itu adalah pahlawan. Yang kadang-kadang terlupakan, mereka terutama ibu-ibu yang berusaha menyelamatkan anaknya dan bukan anaknya misalnya atau orang-orang yang berusaha uh, mengingatkan untuk uh, apa bahwa jika terjadi gempa jangan lari ke arah laut misalnya karena untuk mengantisipasi tsunami hal yang mungkin kita tidak pernah perhatikan tetapi kita harus ingat bahwa Indonesia adalah negara yang sangat rentan dengan bencana dan ada begitu banyak orang yang jasa mereka kadang terlupakan Nah, ini, ini saja sebagai salah satu bentuk edukasi bagi saya, sebab pada intinya adalah bukan soal nama seseorang diangkat menjadi pahlawan nasional, tetapi bagaimana kita sendiri mengodifikasi diri dan orang lain untuk menghargai dan mengakui kepahlawanan atau peran penting seseorang dalam hidup kita setiap hari, terutama ibu kita, ayah kita, atau caregivers kita. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak, untuk sekali lagi menyoroti Ya, pentingnya uh, tadi ada beberapa uh, misalnya di konteksnya Ibu Sinyo, dia harus memperjuangkan tentang statusnya dalam senyap ya bahkan uh, ada pengabaian negara juga ya terhadap uh, situasi yang dia hadapi secara sehari-hari. Ya, dan tadi juga tentunya tadi ditambahkan tentang pentingnya juga bahwa orang-orang um, yang bergerak di... Konteks respon bencana itu juga bisa jadi salah satu pemaknaan yang lain, ya, bahwa di dalam ruang juang yang berbeda-beda, dalam respon situasi uh, bencana itu juga bisa menjadi salah satu refleksi tentang apa sih makna kepahlawanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Uh, ini saya mau membacakan seperti ini, Teh Dewi Kanti sudah uh, mohon izin, harus terlebih dahulu. Tapi dia di chat chatboxnya sudah menyampaikan uh, respon. Um, ini saya bacakan saja ya terkait dengan narasi kajian yang mendefinisikan teknologi memang kita masih kurang ya dan teknologi juga tergantung dari cara pandang yang bisa jadi subjektif. Namun memang saat ini ilmu Barat mulai tertarik dengan teknologi atau pengetahuan dari Timur. Semoga ini bisa membantu menjawab uh, pertanyaan dari uh, Gina ya sorry dari Nadia Maulida di Kuningan uh, dari kawan-kawan yang lain atau ibu bapak sekalian apakah ada yang mau memberikan pendapat atau pertanyaan? Um, jika belum, belum ada yang menyampaikan pendapat, mungkin saya ingin bertanya kepada uh, narasumber kembali gitu. Tadi kan ada beberapa skema yang juga sudah disampaikan oleh uh, siapa uh, Mbak Ruth ya tentang skema-skema uh, alternatif dan seterusnya dan terutama khususnya berkenaan dengan uh, peran dari uh, pusat dokumen dan arsip perempuan, mungkin hal-hal uh, yang bisa kita lakukan ke depan. Kira-kira mungkin dari berbagai, dari tiga narasumber atau mungkin sekarang dua narasumber mungkin bisa menyampaikan seperti uh, closing statement atau pernyataan penutup tentang hal-hal apa yang mungkin bisa kita lakukan bersama ya setelah uh, diskusi ini terselenggara. Karena tentunya uh, dalam prosesnya juga tadi dijelaskan membutuhkan upaya Bersama ya, dari masyarakat uh, sipil sendiri gitu, dari gerakan perempuan sendiri gitu, untuk melihat lebih jeli lagi tentang berbagai prosedur. Kalau memang mau menggunakan mekanisme negara, ya prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan di peraturan atau di peraturan di kementerian uh, sosial, tapi juga ada skema-skema lain yang sifatnya lebih alternatif yang bisa menjadi satu agenda bersama bagi gerakan sosial atau spesifiknya gerakan perempuan uh, dalam hal ini. Jadi saya mungkin mempersilahkan uh, dari narasumber untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Mau dimulai dari siapakah? Apa mungkin dari Kak Vivi terlebih dahulu? Oke. Okay. Baik, eh, terima kasih Mbak Ilya dan teman-teman sekalian Bapak Ibu yang masih tetap eh, eksis sampai eh, penghujung acara ini ya kami eh, merasa sangat eh, penting bahwa eh, tadi ketika ada skema yang digambarkan, selain eh, skema negara ya di ruang juga ya kita... Kak Vivi sepertinya itu kayaknya ada dua dua ini ya mungkin salah satu akunnya bisa di-mute Oke, terima kasih kak. Sudah bisa? Ya, silakan kak. Ya, eh, saya kira tadi eh, terkait dengan skema alternatif ketika ada pengajuan pahlawan yang juga di, apa, digambarkan tadi bahwa penting juga ya ada pengakuan dari publik itu tadi ada penekanan juga dari penanggap bahwa paling penting itu selain pengakuan dari eh, negara bahkan tadi dari Pak Dijen juga mengingatkan sosialisasi itu penting ya mulai dari wilayah kerja kita karena memang eh, apa namanya presentasi pengakuan perempuan yang memang tadi saya juga sudah sampaikan itu kadangkala dilupakan. Padahal itu eh, tadi ada dari sisi milenial juga berharap eh, kalau bisa diviralkan sebuah gerakan yang sangat kompak, yang kuat, yang bisa kita gunakan. Apalagi kalau di tingkat eh, apa namanya ngo ngo kalau alternatif kan ini kita memilih selain ada skema formal negara paling tidak tadi lagi dunia digitalisasi sekarang dengan memviralkan bahwa ini loh ada toko perempuan yang masih dilupakan sejarahnya saya kira ini termasuk masukan masukan dari peserta uh, pada siang hari ini dan itu harus solid ya kan jadi ada pesan moral juga tadi nah tak kira uh, mudah-mudahan salah satu usul uh, rekomendasi kami yang boleh uh, diangkat dari toko-toko yang sudah kami angkat termasuk Tante Jo tadi uh, mari kita uh, galang kekuatan bersama uh, walaupun tadi berharap Komnas Perempuan tetap ada di garda depan, tetapi kami juga berupaya sebagai aktivis, sebagai lembaga eh, yang di luar eh, skema daripada eh, formal eh, negara, masih ada satu eh, skema alternatif untuk kita galang bersama. Saya kira eh, respon eh, kami bagaimana juga kita eh, menggugah secara eh, edukatif tadi nah, teman dari tim meninggalkan itu sangat penting juga. Nah, saya kira ini menjadi PR ya buat saya, lembaga kami dengan teman-teman kita harus apa ya tetap viralkan dengan menggunakan media-media yang tentunya ke hal-hal yang positif agar negara turut mendengar juga mengangkat toko-toko yang dari dua ratusan itu pahlawan katanya tadi hanya secara angka ya cuma 15 ya dari toko perempuan. Nah, itu pun yang ada data yang tercatat tetapi selain kami presentasikan tadi yaitu namanya tidak dikenal, hanya segelintir orang. Saya kira kita butuh kekuatan dan gerakan bersama untuk kita memulai untuk tetap kita berjuang bersama agar mereka ada di dalam Sejarah di Republik ini. Saya kira ini dulu dari respon dari saya. Nah, Iulia, terima kasih. ya terima kasih KVV untuk pernyataan penutupnya uh, dari Bang Anto. Silakan. Uh, baik, terima kasih. Uh, saya setuju dengan masalah skema alternatif tadi ya. Uh, barangkali juga Komnas Perempuan bisa menjadi leading sektor di masalah ini, isu ini. Tapi saya agak was-was dengan masalah judul tadi ya. Judul pahlawan ini menurut saya. Itu. Karena bagi misalnya perempuan, uh, herstory perempuan yang terlibat dalam apa yang distigmakan sebagai misalnya kiri, ya kan, uh, PKI segala macam itu, nah, termasuk juga orang-orang Tionghoa yang terlibat dalam peristiwa itu, menulis saja bagi mereka kesaksian mereka aja menurut saya sebuah sebuah apa keberanian tersendiri menurut saya. Saya punya contoh misalnya ketika Pak Wicutata Tata menuliskan biografinya. Kebetulan saya pada waktu itu saya tidak punya peran tapi sama saya hanya berperan mentranskrip seluruh rekaman wawancara antara uh, Stanley teman saya dengan Ramudia. Nah itu pun setelah bukunya terbit dia kan diteror itu mendatangi beberapa kelompok angkatan 66 yang mendatangi rumahnya. Nah, jadi menurut saya belum lagi baik saya bayangkan misalnya. Kalau sejarah orang-orang misalnya teman-teman perempuan yang aktivis PTI Pemuda Rakyat ditulis misalnya. Sementara pelaku kekerasannya masih ada di Sumatera Utara, akan menjadikan itu menjadi sebagai sebuah modal mereka untuk meraih kekuasaan politik kan, dan ekonomi di sampai sekarang gitu kan. Nah, jadi semangatnya menurut saya kalau kalaupun mau dilakukan uh, penulisan berstory maupun history dalam konteks itu yang diperlukan adalah demokratisasi sejarah saja sudah cukup menurut saya itu. Jadi tidak perlu sampai ke tahap pahlawan begitu. Tapi mencoba mendemokratiskan wacana lain tentang sejarah menurut versi orang-orang yang selama ini diabaikan ya, begitu. Saya, saya saya membuat apa kan uh, sejarahnya orang-orang besar sama orang-orang kecil. Sama seperti uh, senior tadi, uh, mayornya menjadi duta besar, menjadi duta besar di Aljazair. Tapi seniornya kan apa kan? Seniornya yang orang tak bernama harus berjuang sendiri setelah dia apa tadi kan? Seperti istilah tadi, berjuang dalam senyap. Bahkan untuk sesuatu yang eksistensial itu. Dalam hal ini adalah uh, mempertahankan kehidupannya. Dan dia menjadikan itu kan sebagai alat untuk apa? Uh, pengakuan itu sebagai uh, alat ekonomi dia lah untuk mempertahankan diri. Itupun dia harus apa? Masih berjuang lagi. Uh, terlebih lagi di, di kalau ini bukan masalah ma apa ya? Bukan masalah cokinis meras itu, bukan seperti itu. Tapi memang uh, di kalangan orang-orang Tiongkok sendiri menulis persoalan ini juga masih menjadi masalah. Jadi saya contoh misalnya ada satu saya pernah wawancara dengan satu tokoh, ini laki-laki ya, namanya Yosimbun. Yosimbun ini adalah ketua Baperki Medan tahun 63. tapi sebelumnya dia juga sudah tergabung menjadi anggota Baperki Medan tahun 52. Dia berjuang sehingga memenangkan dua orang, satu orang anggota dalam pemilu tahun 55, satu anggota Baperki di Medan menang dan menjadi anggota DPR-KR itu. DPR Kotong Royong pada waktu itu. Nah, jadi perjuangannya juga luar biasa itu menurut saya Dia juga pernah menjadi laskar BPI ya Barisan Muda Indonesia yang berjuang melawan Belanda di desanya di Tarutung sana, di Tapanuli Utara sana itu. Di Parsingkaman, Kecamatan Parsingkaman itu. Dia ikut terlibat dalam uh, taktik bubiangus misalnya dalam rangka uh, me, apa, meng, me, me, menghalangi uh, gerakan pasukan dari Belanda itu. Kemudian pada tahun 49 akhir, tahun 50 Uh, dia dilibatkan untuk mensuplai diberi monopoli oleh Presiden Tapanuli waktu itu Pak uh, 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 Tobing itu yang jadi Menteri Kesehatan itu Dr. Evel Tobing memonopoli impor rokok kurka misalnya menjadi uh, dijual di, di Tapanuli tapi hasilnya sebagian untuk mensuplai pemerintah Tapanuli Utara Presiden Tapanuli yang baru terbentuk yang memang tidak mempunyai modal sama sekali dari peralihan 49 Desember dari Belanda ke uh, pemerintahnya kita uh, itu. Jadi ini menurut saya, uh, tapi dia ini Pak Berki menulis kisah dia yang penuh dengan perjuangan apa dia ikut terlibat revolusi, kemudian di Medan dia juga banyak melakukan perjuangan. Nanti saya bisa cerita secara detail, tapi bukan inilah forumnya itu. Itu pun masih apa? Masih apa ya menjadi sebuah perjuangan padahal dalam banyak hal orang Tionghoa yang dianggap tokoh selalu ditanyakan apa sih legasinya itu. Dan legasi ketika saya banyak ikut seminar di Medan itu, dalam konteks misalnya perjuangan orang itu, selalu dikaitkan dengan masalah video Ham yang punya apa? Punya mansion, yang dia mau memberikan sumbangan untuk Masjid Raya, Masjid Kang Pengkok, membantu bangunan rumah sakit. Selalu legasi itu dikaitkan dengan yang material aja itu. Tapi menurut saya justru yang nilai ini yang luput itu. Tetapi yang nilai ini kemudian muncul stereotip-stereotip itu tadi bahwa orang Tionghoa ini antek uh, kolonial dan sebagainya sehingga menurut saya dan sampai sekarang kontroversi seperti ini menurut saya belum selesai seluruhnya gitu sehingga kalau menurut saya barangkali judulnya bukan pahlawan kalau untuk orang seperti orang Tionghoa yang terstigma dengan seperti ini judulnya cukup aja, demokratisasi sejarah beri peluang mereka untuk uh, menulis tentang riwayat mereka sendiri dan mungkin di sini komnas ham menurut saya bisa berperan di situ jadi enggak usah sampai ke pahlawan lah. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Bang Anto untuk memberikan closing statement-nya. Jadi dari dua narasumber tadi bahwa uh, pertama tentang pentingnya ya, pentingnya kita semua untuk terus uh, memviralkan apalagi di generasi sekarang ya para millennials dan gen Z yang sudah terpapar penuh dengan uh, berbagai teknologi ya teknologi di digital, social media dan seterusnya. Sebetulnya hal-hal seperti ini yang perlu kita promosikan terus-menerus dan bisa jadi ini menjadi sebuah kampanye ya, kampanye kampanye untuk untuk kita terus uh, merayakan ya karena kita punya momen-momen momen-momen tertentu juga ya yang mungkin dari gerakan masyarakat sipil atau gerakan perempuan memang sering menggunakan momentum-momentum seperti itu untuk terus mempromosikan. Jadi dan tentunya kita juga perlu untuk terus me, ini ya mendorong penulisan-penulisan sejarah itu ya di konteks yang lebih Uh, lebih kecil gitu di orang-orang di, di sekitar kita atau komunitas kita sendiri itu menjadi satu hal yang uh, penting sekali dilakukan dan di terakhir Bang Anto juga meng-highlight bahwa uh, mungkin kita juga perlu mulai dari demokratisasi si uh, sejarah itu sendiri ya bahwa kadang-kadang untuk kelompok-kelompok uh, yang sangat kuat uh, stigmanya ya baik itu oleh stigma dari negara atau masyarakat menuliskan Uh, sejarahnya atau menuliskan perjuangannya dalam pengalamannya dalam perjuangan itu mungkin sebuah upaya tersendiri yang perlu uh, di apa ya di, 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 dikuatkan diperkuat gitu jadi uh, tentu saja ini jadi hal yang mungkin kita juga pikir perlu pikirkan bersama ya karena ketika bicara soal penulisan kesaksian atau mencoba untuk merang, meramu lagi dari berbagai potongan-potongan uh, sejarah dalam konteks uh, misalnya konteks teman-teman Tionghoa itu tuh juga perlu ada support system yang berkaitan dengan bagaimana sih si lingkungan di sekitarnya juga bisa membantu ya atau mendukung dari uh, potensi-potensi ancaman atau potensi-potensi teror yang mungkin juga sangat nyata ya terjadi di hadapan uh, di hadapan uh, orang tersebut karena lingkungannya juga masih sangat stigmatif terhadap uh, situasi atau keberadaan orang-orang tertentu atau kelompok tionghoa misalnya dalam hal ini um, sebenarnya ini ini ada yang raise hand lagi ya hmm, sebentar apakah uh, dari Disdik Aceh mau berbicara Kak Uslina? Oke okay, baik bisa singkat saja ya atau ya, mungkin uh, silakan. Oke okay, um, maaf saya tidak bisa menampilkan video kebetulan tidak menggunakan jilbab. Iya nggak apa-apa kan? Jadi uh, jadi begini kami mau tanyakan kebetulan saya kan dari dinas pendidikannya ini kita berbicara tentang konteks perempuan. Perempuan ataupun pahlawan dari perempuan, jadi yang ingin saya sarankan selama ini kan, guru itu dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi, bagaimana kalau seandainya guru yang dari perempuannya itu yang mendidik generasi? mendidik generasi mendidik petinggi-petinggi bahkan presiden apalagi kita lihat pada era yang sekarang sangat canggih era revolusi industri tapi bisa mendidik generasi-generasi muda bahwa guru perempuan itu kita beri penghargaan jangan ada lagi label beliau sebagai apa pahlawan tanpa tanda jasa bisa nggak dengan momen hari pahlawan ini Kita beri penghargaan untuk guru tersebut. Baik. Apakah ada lagi, Kak, yang mau disampaikan? Oke, cukup aja dulu. Jadi cuma itu aja inspirasi saya. Iya, terima kasih uh, Ibu untuk berbagi dan menyampaikan statementnya bahwa penting ya uh, penghargaan tetap kita berikan terhadap uh, guru gitu ya. Uh, karena tadi juga disampaikan tentang makna kepahlawanan itu tuh juga harus dimaknai secara uh, secara utuh gitu. Uh, tidak hanya berkaitan dengan Pahlawan yang namanya sudah ada gitu secara formal, tapi justru yang menjadi persoalan yang perlu kita terus perbincangkan adalah tentang pahlawan yang ada di kehidupan kita sehari-hari dan tidak terkecuali uh, dengan guru itu sendiri. Jadi, terima kasih untuk uh, uh, pendapatnya dari uh, Ibu Sistik. Ya, tadi, apakah ada yang mau? Tadi ada yang raise hand, apakah jadi? Kalau nggak salah, Nadia ya, raise hand kembali. Oke, okay. baik. Sepertinya tidak jadi raise hand, ya. Oke, okay. um, apakah masih ada yang mau menyampaikan tanggapannya atau pendapatnya? Oke. Okay jika sudah tidak ada mungkin uh, dari Mbak Ruth uh, India Rayu apakah bisa menyampaikan juga closing statement-nya tentang apa yang sudah kita perbincangkan uh, tadi di proses diskusi dan juga mungkin uh, Mbak Ruth juga ingin menanggapi kembali atau memberikan uh, pernyataan penutup untuk uh, proses diskusi kita di siang hari ini. Silakan, Mbak. Saya tidak tahu ya apakah closing statement, tapi begini Uh, saya menanggapi kembali pernyataan yang dikatakan oleh Bung Anto tadi ya mengenai pahlawan. Apakah istilah pahlawan ini perlu kita definisikan? Karena tidak semua tokoh perempuan yang diajukan, yang masih dikenai stigma itu akan bisa uh, diakui oleh masyarakat sebagai pahlawan. Nah, uh, ini ini menarik memang. Justru apa uh, apa? Justru tantangan bagi kita di kalangan gerakan perempuan adalah coba kita definisikan istilah pahlawan atau kalau kita mau lebih bisa mencakup lebih luas mungkin bukan pahlawan kecuali kalau kita ingin mengajukan gelar kepahlawanan baru kita sebut pahlawan kalau bukan barangkali kita bisa sebut dengan istilah tokoh perempuan dalam sejarah ya. Nah istilah ini saja. Eh, jarang digunakan. Karena misalnya majalah Tempo berkali-kali menampilkan yang disebut tokoh perempuan, mereka adalah para elit-elit pengusaha atau orang-orang tertentu ya yang ya oke okay, mereka punya kontribusi di dalam berbagai hal tetapi tentu bukan yang kita maksud. Yang kita maksud adalah justru mereka yang punya kontribusi dalam berbagai hal tapi disingkirkan oleh sejarah itu sendiri termasuk sejarah pertarungan politik dalam eh, Indonesia ini. Nah, uh, jadi saya lebih setuju memang istilahnya adalah tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah, bisa dari Aceh sampai Papua. Siapapun termasuk mereka yang memprotes atau pernah disebut sebagai, uh, misalnya tokoh-tokoh uh, yang apa itu uh, melawan melawan tambang misalnya. Nah ini kan tokoh-tokoh perempuan. Tapi pasti kalau mereka disebut sebagai pahlawan, banyak juga elit yang akan menolak. Wow, tidak bisa itu, bukan pahlawan. Apalagi tokoh-tokoh dalam tragedi 65 ya, seperti yang saya ungkap tadi, Umi Sarjono dan sebagainya. Saya tahu juga tentang tokoh-tokoh perempuan di dalam Baperki itu juga banyak. Tetapi Baperki mengalami dua stigma. Pertama adalah Tionghoa, kedua adalah keterkaitan dengan uh, tragedi 65. Nah itu problematik tersendiri. Dan saya juga banyak mendengar secara sosial di Melayu di Kepulauan Rio, di mana juga ada banyak orang-orang Melayu yang dituduh waktu itu antek Belanda. Itu disisihkan, ini juga ada di Kalimantan dan sebagainya. Termasuk juga para perempuan, kalau masih ada Ibu Vivi dari uh, suara perempuan di daerah Tondano, mereka juga ada banyak. Saya dengar waktu itu, tokoh sejarah lokal dari Tondano, para perempuan pada saat 45 melawan, kemerdek, uh, melawan Belanda tapi mereka juga kemudian dibuang, disingkirkan karena beberapa dari mereka itu kemudian terlibat dengan PRRI Permesta yang disebut pemberontakan yang memberontak terhadap negara resmi. Nah, kemudian mereka disingkirkan. Nah, ini menurut saya sebelum kita bicara pahlawan, kalau konteksnya adalah stigmatisasi, tugas kita adalah menulis mereka, termasuk tadi ibu dari maaf dari distrik Aceh tadi kalau ibu ingin mengangkat guru sebagai tokoh, menurut saya itu tidak masalah. Tetapi kita butuh tulisan tentang seseorang yang kita angkat. Nah sekali lagi kawan-kawan, eh, yang terpenting dari kita adalah riset dan kemudian menulis. Siapa yang akan kita angkat? Tidak sekedar soal viralnya, viral nomor dua ya. Eh, tapi yang terpenting yang kurang dari kita justru meneliti kemudian menulis. Baru kemudian untuk mengangkat. Nah ini yang kita butuh armada banyak sekali. Terus terang, saya kewalahan. Saya juga nggak sanggup. Saya bukan orang sejarah, tapi saya hobi sejarah. Tetapi, juga tentu tidak banyak yang mampu uh, saya tulis, kecuali satu dua. Sekarang pun, saya tertarik untuk mengangkat para ibu yang dituduh uh, keruangan, para ibu aktivis uh, Gerwani yang di-PKI, dan di penjara, tetapi di dalam tahanan mereka menulis novel, menulis lagu-lagu. Nah, ini kan karya-karya mereka, kan? nggak ada yang mengakui karya mereka untuk sementara ini. Uh, yang lagu dinyanyikan oleh kelompok musik dialita paduan suara dialita, sementara yang novel satu persatu baru bisa kita terbitkan lah mungkin banyak lagi yang lain dari segi seni aja ya jadi novel karya tuh apa uh, dan lain tapi yang penting adalah ada yang mau menulis ada yang mau riset dan menulis nah kalau boleh ini disebut closing statement maka ajakan saya dan agak keras dorongannya adalah mari kita meneliti dan menulis satu atau dua dari lokal kita masing-masing. Ini yang enggak ada. Kalau kita hanya menuntut ini dong diperhatikan, itu gampang. Tapi mari kalau kita ingin uh, diperhatikan atau ada tokoh yang diperhatikan, ya mari kita ada mulai ada kemauan untuk meneliti dan menulis. Kalau kita tidak sanggup meneliti dan menulis kita bisa mengajak pihak-pihak lain untuk melakukan penelitian dan penulisan. Apa yang diceritakan oleh Bung Angtok tadi tentang paper Perke, Ui Juta, dan lain-lain, itu juga pada saat penulisan buku Ui Juta itu pada saat Soeharto masih ada. Jadi, tetapi waktu itu saya tahu bahwa ada gerakan-gerakan dari kaum muda yang ini mendobrak e, tentang kegelapan 65. Dan untuk itu diperlukan keberanian. Nah, artinya sekali lagi kalau nggak bisa menulis sendiri, bisa kerjasama dengan pihak lain. Tapi intinya satu, kita ngomong sejak pagi sampai kapanpun uh, acara komnas ini, kalau tidak ada yang meliti dan nulis, tidak akan mungkin tokoh perempuan itu nongol Dan akan tetap tersingkir, tersembunyi. Begitu, uh, Mbak Yulia, terima kasih. Iya, terima kasih uh, Mbak Arut untuk closing statement-nya. Jadi, tadi juga di-highlight kembali bahwa ini menjadi ajakan buat semua orang, uh, termasuk saya sendiri. <guruh> Karena saya juga sudah mulai juga menulis kemarin itu tentang uh, syarifasa barudin. Uh, uh, jadi, uh, 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 jadi itu juga uh, saya juga mungkin di forum ini saya juga makin tergerak ya untuk uh, harus lebih banyak menulis, apalagi untuk tokoh-tokoh uh, atau tokoh-tokoh uh, perempuan yang selama ini mungkin uh, tadi ya tidak begitu banyak diceritakan dan juga tersingkir atau di, dinegasikan ya dari sejarah-sejarah yang yang formal ya. Uh, jadi tadi terima kasih untuk para narasumber dan juga penanggap yang sudah me, sudah berproses menyampaikan uh, pendapatnya, menyampaikan uh, apa yang menjadi pemikirannya mengenai pentingnya uh, untuk terus menyuarakan ya tentang tokoh-tokoh perempuan eh, yang sehingga itu bisa berkontribusi ya dalam membangun narasi sejarah bangsa eh, bangsa kita sendiri ya baik itu di tingkat yang eh, di tingkat di berbagai tingkatan ya dan maksudnya eh, setiap orang atau setiap organisasi juga punya kontribusi untuk terus eh, apa ya terus mencatat ya mencatat dan mendokumentasikan uh, pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita gitu jadi kita mulai dengan uh, meriset menulis kemudian habis itu kita mempromosikan gitu uh, dan juga untuk saling membangun support system ya uh, karena tentunya ketika bicara soal skema alternatif tokoh-tokoh uh, perempuan yang selama ini dibisukan dalam sejarah tentu ada konsekuensi-konsekuensi atau potensi uh, yang mungkin berdampak ya pada keamanan atau juga pada kondisi-kondisi fisik dan psikis yang itu mungkin kita juga perlu siapkan bersama gitu ketika kita ingin melanjutkan atau terus menghidupkan energi ini gitu ya begitu dari saya terima kasih banyak untuk para peserta bapak ibu dan rekan-rekan sekalian yang sudah Uh, bertahan hingga sampai di acara ini sekali lagi selamat hari Pahlawan nasional terus kita suarakan dan juga merayakan para perempuan yang ada di nusantara ini gitu karena itu yang menjadi uh, energi buat kita semua untuk terus uh, merayakan uh, sejarah itu sendiri ya sejarah yang selama ini mungkin seringkali terabaikan tapi tentunya itu menjadi peran kita bersama untuk uh, merawat dan juga menghidupkan energi uh, agar suara-suara um, yang terbungkam atau termarginalkan bisa terus uh, terus uh, bergulir ya di, dan juga didengar oleh generasi terutama juga generasi yang sampai saat hari ini mungkin agak uh, luput dari sejarah-sejarah baik -sejarah, uh, itu di konteksnya yang berbeda-beda dan ranah juangnya yang berbeda. Uh, begitu terima kasih mohon maaf jika ada hal-hal yang uh, luput dari uh, perkataan saya untuk para narasumber dan juga uh, penanggap dan juga para peserta yang memberikan komentar dan juga pertanyaannya uh, Sekian dari saya uh, Selamat siang salam nusantara saya serahkan selanjutnya ke kawan-kawan MC baik uh, terima kasih sekali lagi kepada Yulia Dwi Andriati yang telah memandu uh, diskusi kita pada dari pagi hingga siang hari ini terima kasih juga kepada seluruh narasumber dan juga penanggap atas uh, uh, sharing dan juga inspirasi-inspirasinya uh, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah memberikan uh, yang juga telah uh, bersama kami juga uh, dari pagi hingga siang hari ini. Selanjutnya kita akan uh, uh, ada rangkaian penutup. Uh, pertama kita akan uh, menyimak uh, pernyataan penutup dari Komnas Perempuan yang akan disampaikan oleh Ibu Satyawanti Masudi selaku uh, Komisioner Komnas Perempuan. Kepada Ibu Satyawanti Masudi kami persilahkan. Ya, yeah. oke, okay. baik. Selamat siang. Semoga suara saya bisa didengar dengan baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang tetap masih setia bersama dengan Komnas Perempuan sampai dari pagi sampai siang hari ini untuk mengikuti semua materi yang sangat bermanfaat. Terutama, tadi eh, sudah kita sudah mendengarkan, ya, ada tiga eh, pemapar, yaitu Ibu Vivi, kemudian juga eh, Ibu Dewi Kanti, Komisioner Komnas Perempuan, dan juga tadi dari eh, Bapak Anto. Eh, dari tiga pemapar tadi, sebenarnya kita sudah bisa melihat, ya, ketiga daripada yang tadi disampaikan ada tentang Tesinio, kemudian Mbok Sombro, dan juga tentang eh, Ibu, eh, apa tadi, paha, eh, eh, pembaca daripada uh, sumpah pemuda, bahwasanya per, ketika perempuan berada di dalam satu situasi, karena tadi dilihat Tesino ada juga uh, terjun di dalam kemiliteran, lalu kemudian ibu, uh, kemudian juga tadi ada di gerakan ya, kemudian juga ada yang terkait dengan uh, pembuatan keris dan sebagainya, itu sebenarnya adalah sebuah dunia yang dianggap dunia laki-laki uh, ya, yang memang di uh, apa di uh, lebih dikuat, didominasi oleh laki-laki. Kemudian sehingga ketika perempuan berada pada situasi seperti itu, uh, dia sebenarnya uh, bisa dianggap istimewa, tetapi kemudian di dalam uh, di dalam uh, di dalam uh, apa? menjadi terlupakan dan kemudian malah justru di dalam sebuah dunia yang uh, maskulinitas ini lebih suka menampilkan tentang laki-laki uh, uh, itu se sehingga kemudian peran-peran perempuan di dalam dunia dunia yang dianggap uh, didominasi oleh laki-laki itu tadi menjadi uh, terlewatkan atau bahkan kemudian tidak dinarasikan atau bahkan mungkin tidak uh, tidak mendapatkan uh, pengakuan uh, dengan situ. Nah, kemudian juga kita tahu dalam penulisan-penulisan sejarah seperti tadi di awal sudah disampaikan dalam sambutan Komnas Perempuan bahwasanya di dalam penulisan-penulisan uh, sejarah itu kemudian juga tidak menampilkan uh, perempuan apakah kemudian memang karena memang rata-rata penulisnya kebanyakan laki-laki ataukah juga memang karena ketika perempuan itu memiliki sesuatu pemikiran, satu konsep dan sebagainya itu kemudian eh, tidak dianggap sebagai satu pengakuan dan kemampuan itu yang kemudian eh, dituangkan dengan cukup eh, baik dan proporsional. Apalagi tadi ketika eh, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Anto ya terkait dengan bagaimana sebenarnya stigma terhadap tionghoa ini tidak hanya kepada perempuan tetapi justru justru kepada peran-peran ataupun sebenarnya kontribusi-kontribusi yang diberikan oleh teman-teman uh, etnis tertentu terhadap uh, perjuangan di uh, Indonesia ini karena dia mungkin dianggap sebagai pendatang sehingga kemudian uh, stigma diskriminasi dan kemudian dinafikan uh, kontribusinya di dalam satu apa aspek uh, apa uh, dalam konteks tadi berperan di dalam satu perjuangan uh, Uh, untuk hal-hal uh, yang uh, di uh, dalam negara ini, lalu kemudian tanggapan-tanggapan yang menarik tadi, saya uh, apa mendengarkan dengan cukup. Uh, Uh, cermat apa yang kemudian disampaikan oleh uh, Mbak Ruth, uh, saya uh, dulu pernah uh, berjumpa, saya biasanya memanggilnya Mbak Yuyut ya, lalu kemudian juga Pak Hilmar yang juga menyampaikan tanggapan uh, meskipun tidak bisa hadir bersama kita, tapi tetap juga mengirimkan kamarnya uh, gitu. Tadi yang disampaikan Mbak Ruth terkait dengan skema alternatif itu juga sebenarnya juga menjadi satu yang bisa digunakan ya, bahwasanya. Uh, apa skema ske, tidak selalu bahwa kepahlawanan atau uh, ditu, di apa disodorkan ataupun kita bisa majukannya dalam skema formal tapi apabila memang skema alternatif itu bisa dipakai itu juga menjadi satu hal yang bisa di uh, apa di, di digunakan tetapi yang paling uh, paling menarik adalah tadi bahwasanya di dalam uh, istilah KBBI maupun di dalam bagaimana uh, pahlawan itu disebut sudah mengalami reduksi-reduksi ya dan kemudian bagaimana bias kelas, bagaimana kemudian uh, yang kemudian menjadi pahlawan adalah uh, yang bisa kemudian dalam kelas-kelas yang atas uh, ketimbang kemudian mengakui ataupun kemudian me mengenali bahwasanya sebenarnya pada kelas-kelas yang di bawah itu sebenarnya juga banyak sekali kontribusi dan juga banyak sekali peran-peran tetapi ini memang kemudian tidak di uh, apa diakui ataupun dikenali ya dengan lebih jauh sehingga kemudian itu menjadi sesuatu yang uh, terabaikan uh, sehingga kemudian uh, di dalam uh, di dalam tadi usulan-usulan yang tadi disampaikan terkait dengan uh, semestinya ada penulisan ulang terkait dengan bagaimana menuliskan ulang sejarah ataupun kemudian mengakui juga atau kemudian mulai mengenali pahlawan-pahlawan di dalam tingkat-tingkat yang lokal karena tidak tidak selalu bahwa kemudian eh, itu pengakuannya bahwa dia di dalam level yang nasional padahal banyak sekali peran-peran per tokoh-tokoh eh, ini yang kemudian memang dia muncul eh, yang munculnya sebenarnya ada dalam peran-peran dia di lokal dan itu yang sebenarnya penting juga untuk dikenali. Apalagi tadi di dalam paparannya eh, di dalam tanggapannya eh, Mbak Ruth juga sudah disampaikan juga bahwasanya terjadi juga eh, interseksionalitas sehingga kemudian penting sekali untuk kajian-kajian maupun penelitian-penelitian ya yang ini juga harus juga mengangkat terkait dengan bagaimana menggunakan pendekatan feminis dalam hal ini karena memang terutama apabila tadi mengangkat bagaimana tentang kelompok-kelompok yang sebenarnya mereka memiliki peran besar tetapi kemudian Eh, karena eh, karena stigma dan juga eh, terjadinya seperti tadi yang Gerwani ataupun eh, peristiwa tragedi apa peristiwa yang di tahun 65 maupun 98 dan sebagainya di mana kemudian posisi-posisi perempuan ini menjadi eh, tidak terlihat kembali apa yang sebenarnya telah dilakukannya yang kemudian sebenarnya bisa menempatkan dia di dalam sesuatu yang dalam konteks kita adalah eh, pahlawan tadi eh, maka kemudian kalau tadi juga ada ada apa keinginan bahwasanya guru itu juga menjadi pahlawan maka memang menjadi penting menulis tadi juga sudah ditekankan juga juga sudah disampaikan oleh moderator terima kasih kepada Ibu Yulia yang sudah menjadi moderator dalam kegiatan ini bahwa kemudian tidak hanya memviralkan tetapi bagaimana menuliskannya sehingga tulisan itu menjadi sesuatu yang bisa kemudian membuat menggugah banyak pihak untuk uh, kemudian memahami, mengenali, uh, kemudian dan kemudian bisa mengetahui bahwa sejarah kemudian juga peran dan juga jasa-jasa uh, apa yang sebenarnya dilakukan karena tanpa tulisan tersebut karena yang tadi uh, saya dengar bahwasanya ketika ada tulisan yang di repost kembali itu kemudian menjadi sebuah sesuatu yang kemudian viral dan ini uh, menjadi uh, penting ya karena di masa saat ini memang dunia digital uh, sangat uh, mendominasi apalagi di masa pandemi. Uh, seperti sekarang ini. Nah, Komnas Perempuan tentunya sangat sangat berterima kasih dan apresiasi kepada semua semua baik narasumber maupun penanggap dan juga kepada semua peserta yang tadi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup berbobot juga di dalam kegiatan siang pada hari ini dan juga semua yang hasil daripada uh, kegiatan kita ini pada hari ini akan menjadi catatan penting bagi Komnas Perempuan untuk kemudian merumuskan apa yang kemudian akan uh, dilakukan uh, ke depan ya oleh Komnas Perempuan. Tetapi memang Hari Pahlawan ini adalah kali kedua Komnas Perempuan melakukannya tahun lalu juga itu dan memang sebenarnya uh, Komnas Perempuan ingin sekali di dalam uh, kenapa kemudian eh, sudah dua kali ini eh, memperingati Hari Pahlawan karena memang ingin kemudian mengangkat tadi narasi-narasi daripada apa yang disebut dengan eh, kepala, kepahlawanan itu yang tidak muncul di dalam catatan sejarah ataupun yang kemudian tidak dikenali ataupun kemudian di dalam memang karena eh, tadi beberapa hal karena tentang penulisan sejarah yang kemudian tidak mengakui eh, apa kontribusi perempuan dan sebagainya, tetapi juga sebenarnya Komnas Perempuan ingin mendorong kepemimpinan perempuan yang lebih kuat itu di dalam di masa kini maupun masa mendatang. Karena kan kita tadi tahu ya ada 200 pahlawan, tetapi kemudian hanya 15 perempuan itu jumlah yang sangat kecil sehingga kemudian eh, ketika eh, kita bisa mendorong kemudian mendukung kemimpinan perempuan ke depan di masa kini maupun di masa mendatang, itu kita tentunya akan nantinya ke depan kita akan bisa melihat Bagaimana kemudian peran-peran uh, dan kontribusi perempuan, kepemimpinan perempuan itu bisa lebih menonjol dan diakui di masa yang akan datang? Karena tentunya adalah sejarah cerita-cerita tentang kepahlawanan nar narasi-narasi ini menjadi sebuah contoh, ya, untuk uh, generasi uh, kita, generasi kita yang akan mendatang, gitu, uh, dan kemudian juga, sehingga kemudian uh, ini generasi-generasi uh, yang akan datang maupun generasi yang sekarang dapat mempelajari, dapat mempelajari contoh-contoh tersebut sehingga kemudian eh, ke depan bisa membangun eh, bangsa yang jauh lebih bermantabat, manusiawi, setara, dan berkeadilan gender. Mungkin itu yang bisa saya eh, sampaikan pada siang hari ini sebagai penutup. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan Komnas Perempuan di dalam penyelenggaraan kegiatan ini dan semoga nantinya ke depan, tahun depan bisa apabila nantinya Komnas Perempuan dapat lagi merayakan, memperingati Hari Pahlawan Nasional tentunya sudah dengan mungkin ada konsep yang baru ataupun sudah dengan sesuatu hal yang lebih bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar lagi daripada apa yang sudah kami lakukan. Demikian dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Salam sehat untuk kita semua. Salam Nusantara. Saya kembalikan kepada Mbak Yanti Ratna. Baik. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada uh, seluruh peserta. Terima kasih sekali lagi uh, kepada Ibu Wanti Masudi yang telah menyampaikan. Uh, pernyataan penutup uh, mewakili komnas perempuan uh, dengan demikian uh, selesailah sudah seluruh rangkaian acara kita dari pagi hingga siang hari ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta uh, juga kepada moderator dan narasumber serta penanggap uh, pada pagi hari ini hingga siang hari ini Baik, uh, sekali lagi uh, mohon maaf uh, mewakili uh, panitia uh, saya Yanti Ratna undur diri dan juga uh, uh, terima kasih sekali lagi